Ya, pintu teaternya belum terbuka. <gulang> Silakan menunggu satu tahun lagi. Selamat <gulang> malam semuanya. Maaf terlambat. Sudah dilakukan berlatih kesabaran. Halo, ya Yohan. Halo, oh, suhu. Alhamdulillah. Bagaimana? lo Baik, Amin suhu. Ya, selamat malam. Wah, kita berjumpa malam, lagi. Malam. Iya. Selamat malam, Sunengshiu. Selamat malam. Selamat malam. Yes, Iya, Ibu Sulis. Semoga bahagia Iwa yang selalu jadi host iya. yang luar biasa. Terima kasih semuanya nih. Semangat kalau ada suhu Neng Siu. Selalu gembira kalau ada suhu Neng Siu itu. Selalu gembira. Iya. Kebahagiaan itu kalau bisa nahan pipis. <laughs> kalau bisa nahan. Ternyata sederhana. Terbalik. <laughs> iya, jadi mohon maaf saya ada halangan teknis tadi AC kamarnya tiba-tiba mati, tidak bisa nyala, jadi pindah dulu, cet cet cet, cet udah selesai. Oh apa-apa <laughs> ya? Uh, ya. Uh, mereka kan lagi latihan kesabaran katanya Hai, Pertahanan adalah cara pertapa yang paling tinggi. Jadi nggak perlu ke hutan, nggak perlu ke goa, cukup sabar aja. <tuh> <tuh> ya, Ose, hari ini bagaimana? Ya. Johan? Ya, hari hey, ini, ma? kita bahas how. Kan mau bahas kebahagiaan, so Jadi harus bahagia. Kan? <tuh> ya, betul. Jadi, hari ini Uh, langsung, yang yang bakalan bawain acara ya. Mm -hmm. Oh, oh nah. kamu tamu ya? <laughs> <laughs> iya. Ini aku bagian motong-motong Oh, <laughs> oh. <laughs> ya, ya <abang>. lause, silakan. Iya. <laughs> Jadi Yohan, adik kasih tahu. Ah, kalau sama suhu susah. habis mau dipotongnya susah. <laughs> Nanti aku potong suhu. <laughs> potong aja. <laughs> Yes. Oke, okay. <laughs> ya Soho. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan, perjalanan baru ya yang tahu perjalanan kebahagiaan itu. Nah, sekarang pertama-tama adalah kita hari ini mau menentukan dulu apa sih yang namanya tujuan, tujuan kehidupan kita gitu loh Soho. Jadi, kira-kira hmm, apa ya? Kalau menurutku kedatangan kita di dunia ini itu buat apa? Ya, pertanyaan saya, kenapa mau lahir di dunia? Ah, itu kan nggak minta loh, Johan nggak minta loh sama mamanya untuk dilahirkan. <gupaan> <gupaan> Karena Papa dan Mama ya, <gupaan> Papa jadi, dan Mama iseng. Iya, jadi tanyain sama Papa dan Mama, jangan tanya saya. Mama, kenapa kau melahirkan aku di dunia? Yeah tidak direncanakan seluruh. Keluar <laughs> aja sendiri. <laughs> iya, jadi sebetulnya kalau kita tanya apakah ada orang yang mau kita balik tanya ya. Apakah ada orang yang mau hidupnya menderita? Enggak ada. Tidak ada. Apakah ada orang yang mau hidupnya susah? Enggak, maunya happy-happy. Apakah ada orang yang mau hidupnya kesepian? Enggak. Apakah ada orang yang mau hidupnya terlantar? Tidak, tentu tidak. Apakah ada orang yang mau hidupnya setiap hari penuh kebencian, kemarahan, emosi. Ya, tapi ada yang Apa, begitu suhu. Apakah ada orang yang hidupnya harus demi uang-uang-uang-uang serakah-serakah dan serakah dia bahagia? Jawabannya enggak ya semua ya. Jadi pada dasarnya orang enggak mau hidup susah, orang enggak mau hidup menderita, orang enggak mau hidup terlantar, orang enggak mau hidup penuh kebencian, orang juga enggak ada yang mau hidupnya penuh dendam. Jadi intinya semua orang mau hidupnya apa? Bahagia, betul? Iya. Nah, jadi kalau kita tanya enggak usah jauh-jauh tujuan hidupmu apa, kita tanya aja, apakah kamu mau hidup bahagia? Semua orang mau hidup bahagia tetapi persoalannya sehari-hari yang kamu lakukan sehari-hari yang kamu rasakan hmm. apakah penuh dengan kebahagiaan jawabnya nah. tidak uh -uh. Itu. jadi kalau hidupmu sehari-hari tidak penuh kebahagiaan tidak penuh kedamaian tidak penuh ketenangan berarti tujuan hidupmu apa bingung yang mencari kebahagiaan dong kamu pengen bahagia dari menderita menjadi bahagia. Nah, jadi ketika orang pengen bilang hidup bahagia, nah berarti kita harus menjalani apa aja sih yang bisa menyebabkan kita bahagia, betul kan? Ya, seperti itu. Ya. Tapi orang sebenarnya udah pada tahu kok hidupnya mau bahagia. Tapi yang dijadikan adalah kesehariannya malah bukan yang mendekati kebahagiaan, malah menjauhi kebahagiaan. Iri hati, becokol di jiwa manusia terus ketidakpuasan, ketidakbersyukuran, terus kemudian selalu kekurangan, selalu komplain, selalu emosi, selalu marah, tidak sabaran. Tadi kan kata kita melatih kesabaran. Tidak sabaran, penuh dendam dan segala macam. Ini yang sehari-hari terjadi di dalam hidup kita. Kita sudah tahu sebetulnya, tetapi kenapa kita pelihara? kenapa habit yang buruk kita terus lakukan? Terus kenapa kita tidak mau mencari kebahagiaan yang sesungguhnya? Itu dia di situ. Maka terlepas dari apakah Anda punya agama atau tidak, tetapi di sini adalah semua manusia menginginkan kebahagiaan bagi hidupnya sendiri. Nah, agama itu adalah sarana supaya kita bagaimana caranya supaya punya pegangan untuk mencapai kebahagiaan itu. Nah, jadi kalau seandainya kita bilang, saya orang bodoh suhu, saya nggak punya apa-apa, saya juga nggak bisa apa-apa, dan saya nggak tahu apa-apa yang dalam-dalam lah, ajarin saya singkat aja. Sudahkah Anda tersenyum setiap hari? Sudahkah Anda bersyukur setiap hari? Sudahkah Anda menerima hidup apa adanya, bukan ada apanya? Nah, Ketika Anda sudah punya itu, tukang beca apakah ditanya sudah mencapai kebahagiaan hidupnya ketika dia bahagia dalam tidur, ketika dia bahagia bersama keluarga makan dengan lahap dan kenyang. Bagi dia, ketika dia bersyukur, itu adalah kebahagiaannya. Ditanya, apa tujuan hidupnya? Ya, saya yang penting sehari-hari cukup buat makan istri, anak, semua cukup, sudah bahagia. Maka ketika dia bersyukur, dia bahagia, tiba-tiba rezeki ada aja yang datang. Ketemu sama langganan yang misalnya baik hati atau ketemu rejeki atau ketemu orang baik atau tiba-tiba dia berubah nasib kan dulu edisi yang keberapa saya pernah cerita ya Lause tentang bapak saya yang bercerita nah di Jogja itu ada satu tukang beca dia selalu bawa turis kemana-mana dia anggap turisnya adalah tamu kebesaran jadi dia bukan menganggap langganan kayu selesai tapi dia bilang saya I'm your tour guide. Ya, yeah, for now on you can call me your best friend gitu. Itu tukang beca dengan bahasa Inggris yang terbata-bata tetapi dia bisa disukai oleh banyak turis karena dia bukan menjadikannya sebagai profesi tukang beca tapi dijadikan profesi kebahagiaan berteman dengan orang luar, saya belajar bahasa, mau belajar bahasa. Kamu boleh bayar saya berapa saja, yang penting saya bisa menemani kamu dalam satu hari dan untuk mencapai kebahagiaanmu, mencari tempat-tempat yang kau ingin tuju di sini. Nah, tahu nggak apa yang terjadi? Turisnya bahagia, dan ternyata turis itu adalah sudah tua sekali, tidak punya anak, dan dia memang punya tujuan mencari siapa di dunia ini yang layak menerima persembahan daripada warisan semuanya kepada dia. Tiba-tiba tukang beca itu menjadi konglomerat. <guluh> Dan akhirnya mewariskan semua hartanya kepada dia. Nobody knows about your life. Tidak ada yang tahu tentang kehidupanmu. Tapi kamu bisa merancang hidupmu sendiri. Jadi you make your own blueprint for your life. Gitu. Nah ini adalah tujuan kita mencari kebahagiaan. Jadi kalau kita tahu sasarannya kita hidup itu untuk bahagia, Terus kalau ada yang membuat kita tidak bahagia, gimana menyikapinya? Cukup menyadari dan kemudian kita katakan, memang hidup itu hitam dan putih. kok, tidak bisa kita menciptakan semuanya warna putih, tidak bisa kita ciptakan semuanya harus memuaskan saya, harus membuat saya bahagia. Tapi ketika kamu menerima sebagian yang jelek dan kamu bisa menerima sebagian yang indah, ipan-ipan -ipan bahasanya ya, hmm. maka kamu bisa melihat kesempurnaan hidup. Matahari ada dari pagi sampai sore. Begitu sore, dia pun harus tenggelam dan digantikan dengan malam hari. Apakah matahari kompleks? Tidak, karena matahari menyinari sisi lain dari bagian bumi ini. Sebetulnya, matahari tidak pernah berhenti bekerja dan tidak pernah menghilang. Ya, selalu ada, tapi memberikan kesempatan kepada gelap untuk menunjukkan kepada kita bahwa ini loh waktunya istirahat, hari sudah gelap. Bukan berarti gelap itu jahat gelap itu baik kegelapan terus kemudian uh, kegelapan membawa kita menjadi ketakutan kecemasan ternyata gelap membawa kita bisa beristirahat ketika gelap kita menyata oh sudah malam oh ini sudah waktunya enggak mencari uang lagi jangan cari uang terus terusan kan hmm. ada waktunya buka toko ada waktunya tutup toko ada waktunya sangpan ada waktunya siapan bekerja waktunya pulang kerja jadi ini adalah kesempurnaan hidup ketika kita bisa menerima terang dan gelap secara bersamaan. Dari sisi yang bahagianya, dari sisi yang positifnya, dari sisi kita bisa melihat, oh ini adalah waktu yang harus saya terima, dua satuan waktu. Dan kita juga nggak bisa melihat, semua orang adalah orang baik, semua orang adalah orang jahat. Mana ada yang 100% baik, mana ada yang 100% jahat. Tapi kita bisa menerima manusia apa adanya. Karakter dia mungkin saat ini keras, karakter dia mungkin saat ini kejam, karakter dia mungkin saat ini bengis. Itu adalah sisi lainnya dia, tapi pernahkah kamu tahu kehidupan dia bersama istrinya, bersama anaknya? Ternyata ada kehidupan romantis, di mana seorang ayah harus memenuhi nafkah daripada istri dan anaknya, dan juga kemudian ada hal-hal yang positif yang dia bisa lakukan. Jadi kita melihatnya dari sisi mana, kacamata mana. Ketika kita bisa melihat dia secara apa adanya, dan kita pancarkan kasih sayang kita yang tanpa batas, kita berikan perhatian sedikit kepada dia, ternyata orang bisa berubah. People can change. <laughs> Tapi ada yang berubahnya bisa langsung, ada yang nggak langsung. Ada yang harus masuk penjara dulu jadi baik, bahkan ada yang masuk penjara malah tambah jahat. Karena waktu kebaikannya belum muncul. Yang dia cari adalah kebahagiaan, tapi yang dijalani adalah penderitaan, dan dia tidak sadar bagaimana menyadarkan orang. Kita tidak bisa mengubah dunia, tapi yang penting kita ubah diri kita sendiri. Ketika kita sudah mengubah diri kita sendiri, maka kita bisa memancarkan apa yang kita miliki kepada orang lain. Jika orang lain bisa menerima sepertiga aja daripada yang kita pancarkan, dia akan berubah kok, pasti pelan-pelan. Tapi tidak semudah membalikkan, tangan. betul. Tapi yeah. dalam yeah. perjalanan kehidupan itu, kan sebenarnya uh, orang itu mengerti uh, bahwa mereka, uh, kalau untuk kebahagiaan, itu harus seperti itu. Tapi dalam menjalani kehidupan, kan terbentur dengan beberapa kesulitan, harus mencari uang, harus berhubungan dengan orang-orangnya. Ya, uh, katakanlah mungkin uh, tidak saya sukai, gitu ya ya membenci. Jadi kalau kita lihat memang kita tidak lepas daripada apa yang pernah kita perbuat. Nah, tapi kita nggak usah ngomong masa lalu ya, karena juga ada yang merasa masa lalu itu udah bagian dari masa lalu, tidak perlu dibuka lagi. Dan ada yang nggak percaya kehidupan masa lalu, nggak ada masalah. Tapi kita lihat masa sekarang aja, masa sekarang untuk menuju masa depan. Masa sekarang hari ini ada karena hari kemarin, betul ya? apa yang kita pernah lakukan di hari kemarin akan kita rasakan di hari ini. Oke okay lah, kita mulai start up from now hari sekarang. Buka kenyataan, buka filing semuanya dan kita lihat data, checking data namanya ya. Kita lihat data-data pada saat ini ketika kita duduk di sini dengan kondisi yang seperti ini. Checklist satu-satu. Apakah kamu punya musuh? Berapa banyak musuh? Okay. Musuh yang kita musuhin loh, kita yang musuhin. Yang kedua, apakah kamu dimusuhin orang atau dibenci orang? Berapa banyak musuh? Di checklist ada berapa? Lalu ketiga, apakah kamu sekarang tidak memiliki pekerjaan? Terus pertanyaannya, kalau kamu oh kalau jawabannya tidak memiliki pekerjaan, iya. Berapa banyak Anda telah melamar pekerjaan? Berapa banyak Anda melihat peluang usaha? Berapa banyak Anda punya teman? Nah ini harus di checklist. Terus yang kalau misalnya Anda bilang ya saya sudah punya punya pekerjaan. Terus tanya lagi dalam pekerjaan itu. Apakah Anda bahagia dalam pekerjaan? Apakah pekerjaan Anda sesuai dengan apa yang inginkan? Apakah pekerjaan ini bisa membawa Anda yakin bisa membawa Anda menuju karir yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita munculkan bukan untuk orang-orang, bukan untuk dinilai, bukan untuk dikumpulkan pada saya. Tapi ini semua untuk direnungkan. Posisi kita ada di mana? Positioning kita. Terus pertanyaan selanjutnya, itu adalah pekerjaan tentang posisi apa dan siapa saya. Siapa keluarga saya? Apakah dari keluarga yang terkenal kaya terpandang? Apakah keluarga biasa saja? Kalau terkenal terpandang, apakah yang terpandang hanya ayahmu atau ibumu atau kamu juga? Begitu kan? Kalau kamu tidak terpandang, kenapa kamu terpandang? belum terpandang atau kamu belum punya prestasi? Nah, apakah ada prestasi? Apakah ada usaha untuk itu? Sehingga ketika kita melihat lagi ke dalam diri kita, apa siapa saya dan di mana saya posisi saya? Kita baru menyadari, oh ternyata kita sendiri nanya pada diri kita sendiri aja, belum tentu bisa jawab dengan benar semuanya. Dan hmm. banyak hal-hal yang ternyata kita belum capai. Dan ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Artinya, ya sekarang, from now on, mulai dari sekarang, sayangi diri Muslim. Bersyukurlah tapi, pada diri Muslim. Bukalah kenyataan. Inilah saya, saya, saya sekarang. Sebalang terpiksi lo lo suhu lo? Kenapa? mengajukan pertanyaan seperti itu seringkali kita tuh terjadi kontradiksi karena kontradiksi itu bagus kenapa kontradiksi bagus karena coba kita lihat sesuatu yang berjalan mulus sama sesuatu yang terbentuk nah mana lebih keras Oh, jalannya smooth smooth aja, kita nggak mer pernah merasakan suatu goncangan. Ketika kontradiksi ini bertemu, dan itu terjadi tumbuh tumburan, tumburan kepentingan, tumburan pertanyaan, ya, tumburan ya. kegalauan, itu akan membuat batin kita mau searching mencari. Oh. Kalau kita nanyanya sama orang, oke okay lah, itu nggak ada jawaban. Tapi ini pertanyaannya kita bertemu dengan diri kita sendiri. Nah yeah. Saat kita fight dengan diri kita sendiri, saat kita menanyakan itu kayak ada polisi investigasi, siapa yang diinvestigasi, ternyata diri saya sendiri. Oh. Jadi saya menginvestigasi diri saya sendiri. Dan ketika itu, sisi ego kita, si ego akan berkata, "Oh, aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah begini." Ini bukan karena saya, ini bukan karena kesalahan saya. Itu namanya kontradiksi atau konfrontasi dalam diri, itu kan. Nah, si ego itu kan menunjukkan siapa jati diri dia yang jelek. Pasti si ego tidak pernah mau disalahin, si ego tidak pernah mau ditunjuk, si ego tidak pernah mau dikatakan A, B, C, dan D, dia pasti akan selalu membela dirinya menganggap dirinya paling hebat dan mengeluarkan energi. Nah kemampuan diri kita sendiri inilah yang bisa menaklukkan ego kita sendiri. Ketika kita dikonfrontasi dengan diri sendiri dan kita bisa paparin, kita bukannya menjas, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan itu seluruh si ego menjawab. Apa manfaatnya kamu buat dirimu sendiri? keren ya dalam ya tapi bingung jadinya nggak nah, bingung kenapa nah, harus bingung umpamanya orang ya. kita yang merancang hidup kita sendiri kita yang sekarang dimisin di di, di di apa ya diarahkan oleh kegelapan diri kita sendiri kita yang sekarang di, di leading oleh diri kita sendiri kita sebenarnya tahu arahnya mau kemana dan kita sedang tahu terjadi apa masalahnya ketika kita paparin ini semua dia nggak terima kenapa karena ada yang menentang. Siapa yang menentang? Ya dirimu sendiri. Hmm. Jadi kalau ada perumpamaan di Zen, ada segala hitam dan segala putih. Yang menguasai dirimu sekarang menuju kesuksesan, menuju keberhasilan, menuju atau sebaliknya, menuju penderitaan. Itu siapa sih sebenarnya? Leading by yourself, right? Leading by your mind, right? Nah, anggap aja your mind ada dua. Satu mind segala hitam dan satu mind segala putih. Yang hitam ini Selalu dikasih makan, Ya nah, hitam ini begitu kuat, begitu mengontrol sampai kita tidak sadar kita sedang diarahkan kemana oleh si hitam hmm. karena dia mau bernama maka dia akan berusaha mencari nama, mencari apapun untuk ketenaran, mencari apapun untuk kekayaan, mencari apapun untuk kebahagiaan diri dia sendiri. Si hitam sedang mencari apa? Kedudukan. Dia akan berusaha lengserin dudukan orang-orang. Kalau perlu adu domba, kalau perlu senggels, bikin isu, bikin apa sesuatu supaya saya bisa naik dan dia bisa turun. Hanya untuk kedudukan sebenarnya. Ciputi si juga sama tujuannya nama kedudukan nggak beda. Ego itu untuk naiknya nggak nggak beda, tetapi untuk posisi nggak beda. Tetapi caranya untuk naik, caranya untuk meraih, caranya untuk menyam untuk sampai ke sana berbeda. Yang si hitam akan musan berbagai cara. Kalau dia tanya untuk umur panjang, dia akan cari apapun untuk umur panjang saya. Ada yang bilang harus, misal maaf nih, harus ya kawin nikah berapa kali umur kamu kan panjang. Kenapa? Kamu bahagia, isimu muda terus gitu misalnya misalnya. Untuk bahagia kamu, terus ada yang bilang oh bahagia itu umur panjang itu harus minum darah apa gitu, darah binatang atau kamu harus minum filcang so pulau gitu kan hmm. kenyataannya para raja yang mencari usia panjang usianya tidak panjang hmm. nah itu yang terjadi ya dalam histori dan kemudian cari posisi apa sih sekarang yang kita beri makan ini apa sih tamu pasti putih ternyata kita kasih makannya iri hati kesombongan kemarahan keluh kesah penderitaan tidak mau menerima yang enak eh tidak mau menerima yang jelek maunya enak terus dan ternyata ini yang sedang kita hadapi kita sedang memberi makan segala yang hitam dia begitu kuat begitu strong akhirnya putih itu lemah ditanya sama yang putih hey kamu sebenarnya ada nggak sih dalam diri ini iya saya ada terus kenapa kamu tidak membimbing saya tidak meliding saya kita bilangnya ini adalah ha, cahayalah kenapa cahaya kamu gelap sekali eredup sekali tidak terang Apakah saya tidak memberikan makan kamu? Iya, kenyataannya begitu. Berapa banyak kamu memberikan pujian kepada diri ini? Berapa banyak kamu mengatakan mengasihi diri ini? Berapa banyak kamu mengasihi tubuhmu? Berapa banyak kamu berterima kasih pada semua organ tubuhmu? Berapa banyak kamu berterima kasih kepada pikiranmu? Berapa banyak kamu rasakan kebahagiaan? Berapa banyak kamu rasakan uh, kedamaian? Berapa banyak kamu hidup dalam ketenangan? Berapa banyak teman-teman kamu yang selalu mengangkat kamu ke arah yang baik? Berapa banyak kamu berteman dengan orang-orang yang bijaksana? Berapa banyak kamu baca kitab suci dalam satu hari? Berapa banyak kamu memberi makanan, kebahagiaan, berupa kebaikan, menolong orang banyak? Berapa banyak tabungan yang kamu lakukan setiap harinya untuk menolong orang banyak atau digunakan untuk hal yang positif? Ketika pertanyaan-pertanyaan yang dikasih ke si Putih dan si Putih balikin lagi ke kita gitu kan? Jawabannya apa? Ternyata kita mengabaikan sisi yang putih ini, dan kita membiarkan dia sendirian dalam cahaya redup, dalam tenaga yang tidak kuat, dalam tenaga yang terseok-seok. Dan kenyataannya, ketika kita bisa memberikan perhatian lebih aja kepada si putih, dan membiarkan si putih mengembangi diri, kita masih si putih tidak akan membiarkan si hitam membawa kontrol out of way jalan yang yang tidak baik. Dia akan berusaha menggiring lagi. Ada keseimbangan di sini. Ada keseimbangan bahwa ketika kita sudah mau berbuat kejahatan atau kita menuju ke arah yang tidak baik, si putih akan menggiring. Eh, hey, jangan ke sana. Ayo, ke tengah. Ayo, kita balik lagi. Ayo, fokus. Itu mau berontak. Eh hey, jangan ke situ. Kenapa? Si putih sudah punya kekuatan. Badan dia sudah besar. Makanan dia sudah bagus. Tubuh dia sudah gemuk. Dia bisa membuat keseimbangan. Dan ketika ini sudah terjadi simbang, kita ini baru menyadari ternyata dalam diri kita ini ada sisi baik dan ada sisi buruk. Tergantung sekarang siapa lagi komandannya. Kalau komandannya kita berikan kepada hitam, ya udah biarkan aja dia terus yang kuat. Selamanya kita akan merasa jadi jagoan, selamanya kita merasa oh, orang lo yang harus perhatiin saya, selamanya saya nggak perlu bantu orang. Kenapa saya aja masih kurang? Saya nggak perlu membahagiakan orang lain, orang diri saya aja bahagia. Carilah kebahagiaan buat dirimu dulu kata dia gitu. Padahal ini kesannya udah kayak bijaksana ya. Padahal hmm. kebahagiaannya di mana? Dia ajaklah kelabing, diajaklah minum-minuman cerah, diajaklah minum -minum happy-happy ke klub malam nah, dan segala macam. Dan uh -huh. nah, itu. Uh -huh. Tujuannya kan mencari bahagia. Si uh -huh. hitam akan memberimu kebahagiaan. Kebahagiaan duniawi yang kesannya kayaknya bahagia tapi menyesatkan. Kalau si putihnya dulu belum kuat, si putih diem aja tuh waktu diajak oleh si serigala hitam itu. Tapi ketika si putih kuat, dia berkata, "Betulkah?" Dia kasih aja pertanyaan, hmm. "Betulkah?" Kamu minum-minum, membawa bahagia. Ya, pas mabok mungkin lupa. Tapi setelah sadar, betulkah kamu bahagia? Hmm. Enggak sih ya, Ay, mabok ternyata kemarin ambil botol pukul orang sekarang ada di polsek begitu <laughs> ya si putih kan sekarang sudah kuat nih udah strong nih bisa counter kamu nah kamu lihat tuh jadi apa yang terjadi adalah kebijaksanaan itu muncul dalam diri kita ketika bibit-bibit kebijaksanaan itu muncul ketika bibit-bibit jawaban-jawaban yang positif itu ada Ketika kita sudah memberikan makanan yang positif berupa ketenangan, kedamaian kepada si Putih, dan si Putih sudah mulai menampakkan giginya, ternyata kita mulai melihat cahaya bahagia. Tadinya bahagianya bahagia semu, bahagia dunia maya, bahagia yang kelihatannya membungkus kamu dengan, wah lihat tuh, siapa sih yang nggak kenal kamu? Semua orang kenal. Siapa sih yang nggak hormat kamu? Semua hormat. Siapa sih yang nggak takluk bisa kasih uang kepada kamu? Ternyata dia kepala preman. Ya kan? <laughs> Jadi tercapai tujuannya, tetapi ternyata jalannya salah. Nah, ketika si putih mengatakan bahwa kamu sudah bukan lagi saatnya sebagai kepala preman, sudah harus pensiun, sudah harus kamu tunjukkan. Kepala preman ada bagusnya juga, bantu orang dari orang-orang yang dijahati orang yang lebih rendah kualitasnya daripada dia. Kamu menjaga, yes, kamu dibayar, yes, kamu bahagia, yes, dan si Putih mengatakan, sekarang sudah saatnya kamu memberi memberi perlindungan tanpa bayar, memberi penjagaan dengan kebahagiaan, enggak usah pakai iuran. Jadilah preman yang disayangi oleh masyarakat. Menjaga orang sebagaimana apa adanya. Ada yang susah, kamu perlu bantu dia. Ada yang kelebihan, suruh dia tekan dia untuk bantu orang lain kayak Robin Hood Nah, pelahan dari yang hitam ini jadi abu-abu. dia. Jadi di posisi abu-abu. Ketika si putih semakin perkasa, semakin kuat, dan semakin canggih, semakin besar, ilmunya semakin banyak, kesabarannya makin banyak, makanannya luar biasa indah, akhirnya bilang, sudah saatnya kau tinggalkan itu semua. Ayo, berubah. Banyak yang harus dikerjakan. Nama baik tetap ada. Kedudukan tetap ada. Rezeki tetap ngalir, bahkan makin ngalir. Kalau dulu rezekinya orang takut sama dia, baru kasih uang. Kalau sekarang orang udah prihatin sama dia karena dia tahu dia selalu bantu orang, maka dia titipinlah uang-uang orang itu kepada dia untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Apa bedanya? enggak ada beda itu dari one person changing, nah, dari perubahan satu orang ya perubahan mental seseorang, perubahan sikap seseorang, dan menjadi perubahan hidup seseorang. Akhirnya ketika ditanya, apa tujuan kamu? Mencapai posisi? Ya, saya sama, posisinya tidak berubah. Tapi yang berubah adalah, dulu saya melakukan untuk diri saya sendiri, sekarang saya melakukan untuk orang banyak. Dulu saya hanya mementingkan ego saya sendiri, sekarang saya sudah memikirkan perasaan orang lain, saya sudah mulai memikirkan sisi sayang saya kuat ini ternyata saya rapuh. Saya tidak bisa menahan ketika ada orang lain yang menderita. Pada dulu orang lain dikebukin dia kuat, nggak ada masalah. Orang lain dipukulin, dia senang, dia bahagia. Ternyata itu adalah kerapuhan diri dia. Dan saat dia sudah tersentuh, dia nggak bisa melihat orang lain menderita. Bahkan melihat ada orang yang kena kanker, berdarah-darah, tumor, dan segala macam. Dia nggak tahan. Dan ketika itu dia cari orang yang biasanya dia palak, tapi sekarang bukan malah Tapi sekarang bilang, kok udah saatnya yuk bertobat sama OE, nih kita berubah. Kita <laughs> bantu ada orang yang membutuhkan. Uang sama-sama keluar. Yang pertama mungkin untuk kejahatan, untuk mabuk-mabuk, minum-minum, tapi yang ini untuk bagian orang lain. One person, orang yang sama. Orang yang sama punya sisi hitam, dan orang yang sama punya sisi putih, tapi dia mau mencari kebahagiaannya, ya benar-benar bahagia. Itu dengan mengubah semuanya tentang dia, mengubah semuanya dari pertanyaan-pertanyaan tadi, mengubah semuanya tentang positioning dan siapa hmm. dia, dan kemudian untuk apa dia, dan bersama siapa dia. Kalau tadinya kan dengan siapa dia, dengan anak buah yang hebat-hebat, dengan kedudukan yang wow ditakuti, hmm. dengan penjajahan, dan rejeki yang dia dapatin. Hmm. Tapi sekarang sama-sama tujuannya tercapai tetapi hasilnya berbeda. Hmm. Nah, itu contoh yang paling ekstrimnya sih seperti ekstrim. gitu loh. Ya. Ya. Nah, itu loh. Iya. Iya. Nah, cuma kan yang paling membingungkan adalah pada saat contoh-contoh yang tidak ekstrim sebenarnya. Ada contoh ya. yang tidak ekstrim. Ini dikatakan tipis. Kebahagiaan Wah, tipis. itu tipis, betul. Nah. Seperti tisu. Tisu nah. itu kalau kita dia kering, dia akan kelihatan jelas putih, ada pembatas, nah. ada batas. Tapi ketika dia basah dia akan jadi rapuh dan sangat tipis, transparan, bahkan bisa sobek. Ya kan? Ya. Nah, itu kebaikan dan kejahatan pada level tertentu yang tadi dibilangnya bukan yang ekstrim ya. Level-level yang biasa-biasa aja, itu sangat memang tipis sekali. Kadang-kadang kita ini baik apa enggak sih? Mulut kita puji orang, kekuatan kita nolong orang, tapi pikiran kita apakah sesuai dengan mulut dan perbuatan? Iya. mungkin di pikiran kita berkata begini sekarang gua tolong lu tapi nanti kalau gua susah apakah lu mau tolong gua jadi waktu ya. nolong itu nggak penuh keikhlasan ya. waktu nolong itu masih ada pertanyaan dan keraguan waktu berbuat baik masih ada pertanyaan apakah ini menguntungkan kita atau tidak ini tipis loh hmm. tipis tapi dia berbuat kebaikan mulut dia berkata yang baik pada orang tapi pikirannya ah ini kan gue cuma ngijilat doang. ya badan jasmaninya dia melakukan hal yang baik misalnya di tempat ibadah dia bantu orang tapi dalam pikirannya ini demi nama baik gua aja karena gua adalah posisi ada posisi hmm. supaya kedudukan aman ke depan juga akan bagus bukan dengan ketulusan nah ini yang, yang tadi seperti tisu yang tipis itu jadi kalau orang yang biasa biasa ini galau nya di mana galau nya dia akan bermain di pikirannya sendiri Mungkin orang yang di tengah-tengah ini adalah dia baik di luaran, tetapi begitu masuk dalam keluarga, dia horor di keluarga. Kenapa? Karena dia hanya untuk mencapai posisi, mempertahankan kedudukan, tapi dia lupa menghargai keluarganya. Adalah orang yang terpenting dalam hidupnya, orang yang terdekat dengan hidupnya, sedangkan masyarakat di luar sana adalah orang yang mendukung untuk kepentingannya tercapai. Nah, betul. Nah, mm. terus kemudian dikatakan lagi, ketika kita melihat lagi dalam hal uh, isu tipis itu, isu tipis itu ketika kamu tidak punya teman, ketika mm. kamu ditinggalkan orang, ketika kamu dicuekin orang, ketika kamu merasa mentok dalam hidup ini. Pertanyaannya kan begitu ya? Yeah. Pikiran kita ini sebenarnya harusnya dia ada semangat. Harusnya dia bisa berpikir jernih, tetapi kenapa itu tidak bisa? Karena udah betul-betul kita dalam keadaan sendiri, sepi, tidak ada bahagia. Apa yang muncul di situ? Percuma jadi orang baik, mah. Kamu akan selalu Rugi. injak iya rugilah. Pastinya, gak akan membuat kamu happy. Ayo jahat aja. Nah, saat kita lemah itu tadi ternyata pikiran-pikiran yang merasukimu apa yang merasuk dirimu gitu kan nah itu ternyata orang bilang ini suara setan ini suara iblis membuat kita menjadi lemah tapi menganjurkan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik nah disitulah kita butuh apa butuh sahabat yang sejati kalau Buddhis namanya kaliana hmm. amita atau san, -tsu -tsu. san baik Kebijaksanaan knowledge Senya adalah kesadaran, jadi teman yang memiliki kesadaran dan kebaikan. Carilah oh. orang itu, kamu butuh nasihat di saat kamu tahu, oh. kamu butuh orang yang menyayangi dengan tulus, bukan oh. menyayangi Penyakuan, kamu pada ya. maunya. Ya, nah. jadi walaupun seseorang dalam keadaan galau, itu kita masih punya pegangan, kok. Banyak adalah lause yang baik. Nah, ada Yohan yang sedang belajar baik dan yang lain, ada saya yang sedang mau mencoba untuk memperbaiki diri dan hanya teman-teman kita sharing. Nah, ini masih ada bukannya nggak ada dan kamu tidak sendiri dan ketika kamu tidak sendiri kamu akan berterima kasih. Jadi terima kasih itu apa? Saya menerima dan saya akan memberikan kasih saya pada orang lain. <laughs> ya kan, ya. saya menerima dari Lause <laughs> saya menerima dari Yohan, saya menerima dari teman-teman di sini, dan hmm. saya akan memberikan kasih saya pada yang lain. Hmm. Itu dia satu. Dengan mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan menghancurkan dirimu sendiri. Tapi kalau kamu mau menghancurkan dirimu sendiri, berarti kamu tidak sayang dirimu sendiri. Dan nanti ujungnya kamu tidak sayang penciptamu, kamu tidak sayang kehidupanmu. Kamu tidak sayang dengan kesempatan bahwa dunia ini selalu berubah. Kalau roda itu tidak bulat, maka dia tidak akan pernah bisa berputar. Kalau hidup kita tidak berputar, tidak ada orang yang akan berubah dari pikirannya, cara berpikirnya, kenyataannya, dan nasibnya. Flat gitu aja. Nggak bakal berubah. Tapi karena sesuatu itu berubah, karena sesuatu itu ada harapan karena selalu ada cahaya di tengah kegelapan tinggal mengikuti aja cahaya itu walaupun cahaya kunang-kunang walaupun itu cahaya lilin kecil setidaknya dia melihat eh memberikan penglihatan kecil kepada nah, kamu di itu. tengah kegelapan tapi masalahnya suhu kita tidak yes. tahu cahayanya itu yang mana kadang-kadang kita ada beberapa cahaya umpamanya ya, umpamanya yang saya ambil contoh seperti ini. Mamanya Yuan ada sebuah keinginan Yuan harus seperti ini, ini ini melakukan sesuatu. Terus gitu Yuan sendiri mempunyai keinginan sendiri dia melakukan sesuatu menurut dia itu yang lebih baik. Manakah yang harus diikuti? Ya. Nah. Orang tua yang mengerti anaknya dia akan memberikan kebebasan pada anaknya. Tapi ada anak yang tidak bisa memilihnya sendiri. Ada anak yang masih membutuhkan penerangan dari orang tuanya. Ada orang tua juga yang memaksakan kehendaknya sendiri. Karena dia dulu tidak berhasil. Jadi dia berharap anaknya bisa meneruskan. Apakah dua-duanya salah? Enggak. Apakah dua-duanya benar? Tidak juga. Jadi bagaimana? Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Yang baik adalah gimana, Su? Yang baik semuanya baik terus kalau semuanya baik dua-duanya ada di jalan Nah ini butuh wisdom, butuh kebiasaan. Kebiasaan, hmm. <laughs> kebiasaan, kebiasaan. Setuju. kebiasaan, kebiasaan. Ah itu suara dari alam gaib. <laughs> Jadi memang betul butuh kebijaksanaan dan kebijaksanaan itulah yang akan meliding kita. Membuat kita bisa melihat cahaya yang mana yang kira-kira lebih terang. Apakah mengikuti orang tua, saya akan bisa berhasil karena orang tua katanya sudah punya pengalaman. Tapi kalau kapasitas saya kurang di bidang itu, hobi ya. saya tidak ada di bidang itu, passion saya tidak ada di bidang itu, walaupun orang tua saya cahayanya terang. Tapi bagi saya ruangan saya itu gelapnya amat sangat tidak cukup cahaya orang tua saya menyinari jalan saya terus, ya kan karena kita nggak yakin. Tapi ketika kita memiliki pilihan kita sendiri, walaupun cahayanya kecil, ini center di tangan saya, ini cahaya ada dalam saya, saya tidak perlu disinari, saya tidak perlu diterangin jalan saya dengan yang kecil ini, saya mulai mencari Jalan. Dan ingat, segelap-gelapnya di luar, tetap yang berjalan bukan Anda sendiri. Di jalan sana, pasti akan ketemu orang dengan senter lagi yang lain. Mencari jalan juga, yang sedang menemukan jalan, atau menemukan cahaya, atau menemukan apa. Mereka punya cahaya yang kecil-kecil itu. Hmm. Makanya, kenapa kita berkumpul di dalam grup ini? Inspirasi kebaikan. Inke. Karena orang-orang yang bisa masuk ke dalam sini, bisa ketemu di sini adalah orang-orang yang punya cahaya redup kecil-kecil kecil-kecil, dan kita menyatukan di satu kondisi sehingga kita berjalan bersama. Cahayamu kecil, yes. Tapi kalau sudah bersama, ya ampun, bisa jadi apa lah? <laughs> Kunang-kunang sendirian, dia kecil, nah. iya. Iya gimana? Tanya sama ya. gengnya, lama nah, coba, ya. Kita coba tanya ama, nah, sama anak-anaknya, coba. Ayah, gimana, Yohan? Dengan keadaan <laughs> seperti itu. Gimana, <laughs> Yohan, di mana yang kamu pilih? Cari jalan tengah. Jalan kan tengah. Bilang, cari jalan tengah. kemarin suhu bilang cari jalan tengah betul jalan tengahnya ya kamu merasa kecil cahaya kamu masih kecil ibu kamu ngarepin yang besar tapi kamu tidak mampu setiap hari harus disenterin terus kamu juga mau memilih jalan sendiri melihat-lihat pemandangan lain maka bergabunglah di komunitas yang menurut kamu selaras menurut kamu bisa menambah cahaya dalam dirimu jadi misalnya hobi kamu apa hobi kamu musik gabunglah ke pemusik Hobi kamu yang belajar Mandarin misalnya, ya, carilah teman-teman yang senang di sastra, senang di knowledge, senang di sufa, senang di mus, senang di ya macam-macam kan bisa ya dari Mandarin ini di, uh, dikembangkan menjadi banyak dan besar. Terus jangan melihat sesuatu yang sudah besar, yang udah banyak. Kamu juga boleh menggali yang orang lain tidak gali, karena kesempatanmu akan jadi besar di sini. Kamu jadi pionir. Misalnya mau lihat penerjemah penerjemah apa yang belum ada. Misal penerjemah sekarang banyak orang bisnis. Jadi translator buat mereka. Atau kamu jangan menerjemahkan Mandarin ke Indonesia. Kamu bikin aja sekolah di Cungkosono, sekolah bahasa Indonesia. Kan sedikit. Iya, <guluh> betul. Jadi kalau, kalau nyuruh orang bahas, belajar bahasa Mandarin, mungkin udah banyak di mana-mana. Tapi masih sedikit. Belajar bahasa Indonesia di Cungkosono. Murid-murid kamu akan banyak banget, dan peluang kamu akan besar banget. Nah ini cara memandang pola pikir yang berbeda. Memulai di sana cari komunitas, orang-orang yang mau kerja di Indonesia, orang-orang yang mau belajar di Indonesia, ternyata banyak. Nah itu adalah mencari peluang. Terus gimana kalau kita memang sudah ada teman yang cocok, teman yang seperjuangan, teman pun kadang-kadang ada teman yang betul-betul berjalan Bersama di satu jalan ini satu saat di persimpangan dia akan berpisah. Pada saat berpisah ya jangan narik-narik dia, kamu jangan dong, kamu temenin saya dong, karena perjalanan saya harus lurus nih. Masa kamu mau belok kiri atau belok kanan? Ya, kan nggak usah nahan-nahan orang. Orang mau ke kiri silakan, mau ke kanan silakan. Kamu mau jalan lurus ya jangan ayat terus lurus. Ya, tapi tapi kan ingat, susah suhu hati enggak. kan enggak. tidak bisa berkata demikian ya <laughs> Johan. <laughs> hati nggak bisa berkata dengan mudahnya ya. hati tidak bisa berkata dengan mudah, tetapi hati bisa tetap menunjukkan jauh kamu jalan yang benar. ketika kamu tetap nekat jalan lurus itu ya, dengan kamu tetap mau jalan lurus berpisah dengan kanan dan kiri, berpisah dengan teman-teman yang udah nemenin kamu supaya jalan lurus itu, ya udah goodbye. Hatimu juga tidak akan broken heart gara-gara dia pergi dulu. Karena ingat ya, dalam perjalanan manusia ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, tapi di setengah jalan dia nanti juga ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Suatu saat juga pasti bisa berjumpa. Betul, selama kita nanti ada kepentingan dan ada dibimbing untuk menuju pada satu tujuan yang sama, kita pasti ketemu lagi. Entah bagaimana caranya, kalau memang dia jodohmu tidak akan kemana, dia akan mengajak kamu menuju jalan bersama-sama. tapi jangan dipaksa. dia harus ke kiri dulu silakan. dia harus belajar dulu, dia harus kemana dulu silakan. dan ingat dari kiri akan ada yang belok kiri lagi. artinya perjalanan kamu kan mau lurus, dia kan temanmu ke kiri. tapi dari kiri ini akan ada yang mau belok kiri. berarti dia akan sejalan sama kamu di jalan yang ke depan. terus yang dari kanan temanmu udah belok kanan udah berpisah good bye, bye. tapi dari kanan akan ada yang belok kanan lagi. dan itu adalah perjalananmu yang lurus. Kehilangan teman satu, kehilangan teman dua, tapi di perjalanan selanjutnya, kamu akan menemui orang-orang dengan cahaya yang kecil-kecil tadi atau cahaya yang sudah besar malah. Berjalan bersama dengan kamu. Masalah kita ini gengsi, mau temenan. Aku dulu juga nggak kenal sama Yohan, Yohan juga nggak kenal sama saya. Tapi gara-gara Lause ya, yang udah kita sejalan terus, udah berjalan bersama terus, tiba-tiba aku jadi kenal sama Yohan. Terus di sini teman-teman yang sudah sering ikutin Zoom meeting kita di sini ada 62 orang misalnya. Hmm. Ternyata ini juga setiap kali kita ngadain Zoom meeting, mereka selalu ikut. ya yeah. nah, teman-teman yang bersama-sama dengan kita terus. Hmm. Ya walaupun saya tidak bisa sapa satu-satu, hmm. tetapi mereka selalu ada di hatiku. Yeah. <laughs> Dan mereka juga menempatkan aku di hatinya walaupun kita tidak bertegur sapa, walaupun kita tidak bicara, tapi ternyata apa yang saya lakukan di jalanan itu mengundang perhatian mereka memperhatikan saya terus setiap saya berhenti mereka juga berhenti setiap saya mampir di warung mana mereka juga mampir mana tahu dia mau bayarin saya gitu atau saya bayarin mereka itu kan beda cerita ya jadi artinya jangan perlu takut tadi ada yang left ya kan oh mungkin dia ada kesibukan dia udah ngintip dulu dia left atau dia mengikuti lewat Facebook nggak boleh suuzon. kita bilang <laughs> nah jadinya biarkan ya left dan jangan bersedih karena ada lima orang yang pergi. Terus kemudian di Facebook ternyata ada yang bertambah. Dan kamu tidak lihat di Facebook live. Nah, jadi hidup ini isi going aja. Jalanin. Karena kita akan berbicara tentang fu. Fu adalah kebahagiaan. Oh iya, Laos. Uh, Ah uh, udah screen share-nya udah bisa belum langsung yang makna fu itu sendiri asal muasalnya soalnya itu yang ya? ya. bisa jelasin dulu kepada kita-kita kita yang kunonya itu sebenarnya kenapa bisa jadi kata fu itu. Oke, okay. ya coba ya. Saya share dulu. Oh. lagi muter nih, muter lang. Nah, Ya, oke. Okay. Baik, eh, ditampilkan dulu gambarnya. Ya, ini Fu. Fu ini dibuat merupakan sebuah huruf yang terdiri dari komposisi ya, komposisi arti nah kalau kita lihat di sini fu ini sebelah kirinya adalah sebuah meja ini adalah meja persembahan yang sebelah kirinya ya asalnya katanya adalah meja persembahan dan terus gitu ada tangan tangan yang membuat membawa sebuah botol ya membawa sebuah botol jadi itu adalah artinya sebuah kebahagiaan ketika kita memberikan sesuatu kepada yang kuasa gitu. Jadi fu asal katanya adalah seperti itu. Ya penjelasan dari cara liktografnya seperti itu. Suneng Sio Ya. Suhu? Oh, suhunya mati. Uh, ininya mute. So ya, yeah. uh, soalnya hostnya nggak ngasih izin unmute. <laughs> <laughs> Oke, okay. nah itu adalah apiktografinya ya. Kalau kita hmm. lihat ada sebuah meja, lalu kita ingin memberikan persembahan ya guci, ya. apapun isinya adalah nggak tahu di dalam. Biasanya untuk memberikan penghormatan nah, pada tien atau pada sen. Yeah. Nah itu adalah konsep orang dulu. Orang dulu punya uh, apa sih namanya? Simbol, orang dulu punya cara, itu udah seperti itu. Apa maknanya? Kalau Anda mau bahagia, ada dua hal nih di sini. Anda mau bahagia, bukan fokus pada mejanya, lebih fokuslah pada tangan nih. Tangan yang memberi. Ini adalah tangan yang meminta, tapi ini adalah tangan yang memberi, memberikan persembahan. Ya? ya. Nah, jadi kalau kamu mau mendapatkan kebahagiaan berikanlah apa yang terbaik dalam dirimu, apa yang kau miliki. Jadi artinya konsep dana, infak, sedekah itu adalah bibit kita untuk menuju pada bahagia. Nah, jadi artinya kita mempersembahkan pada Shanti, kita mempersembahkan pada Shen, kita mempersembahkan pada Tuhan, kita mempersembahkan pada Buddha, kita mempersembahkan pada, pada Bodhisattva, apapun itu persembahan. Berarti itu adalah yang terbaik, terbaik, ya yang terbaik. Nah itu adalah simbol. Jadi fuci adalah hoki. Berikanlah yang terbaik kepada yang kamu hormati. Siapa yang kamu hormati? Bisa Tuhan, bisa dewa, tapi yang hidup adalah orang tuamu, tetanggamu, masyarakatmu, negaramu, pemimpinmu. Berikanlah yang terbaik pada anakmu. Berikanlah yang terbaik pada siapapun. Maka fuci atau hoki atau energi cinta atau energi berbagi ini atau energi energi daripada persembahan itu akan memberikan kamu hoki. Hmm. Akan balik kepada kamu. Nah, dulu saya belajar Mandarin, belajarnya beda Lause hmm. Jadi saya apalin pusaunya. Itu pusaunya kan i kan, ifu kan, baju. jadi itu adalah pusaunya baju. Terus di atasnya itu satu i, terus di tengahnya ada kau mulut, hmm. terus bawahnya ada ladang. Hmm. Hmm. Jadi kalau orang mau bahagia Supaya saya gampang ngafalnya, saya bilang bahwa satu orang untuk memenuhi mulut ini, namakan atau nafkah, dia harus bekerja, bekerja di mana, di ladang, nah, bekerja di ladang, menggarap sawah atau menggarap ladang, baru mendapatkan rejeki untuk beli apa, beli baju. Nah, orang karena orang, kalau dulu kan baju bagus itu dianggapnya pejabat atau baju yang mahal atau baju apa. Ya untuk mendapatkan sandang, pangan, papan, sandang, pangan, pangan, makanan, mulut tadi terpenuhi, hmm. sandang, itu adalah baju, papan oh. adalah rumah, maka kamu harus bekerja. Jadi kata fu ini adalah bukannya kita meminta, gitu bukannya kita nunggu, kapan rezeki saya datang, kapan rezeki saya muncul. Tapi kata fu tadi yang pertama yang kuno, ini memberi dulu. Kamu persembahkanlah yang terbaik, maka sesuatu yang ajaib akan datang pada dirimu. Kalau kamu mau persembahkan yang terbaik, mau berdana dulu pada orang tua, orang miskin, orang susah, panti jompo, panti asuhan, maka kamu akan mendapatkan rejeki. Kamu mendapatkan kebahagiaan melihat muka-muka yang tadinya cemberut jadi happy, melihat yang tadinya kelaparan. Kamu danakan makanan kepada mereka yang kelaparan laparmu juga akan hilang ketika mereka dengan nafsunya makan. Oh, 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 oh. Kamu masih punya <tik> banyak makanan, sedangkan mereka mungkin makan enak, makan kayak misalnya ada yang pengen makan yang enak di restoran sekali aja dalam hidupnya. Ketemu gembel di jalanan atau ketemu orang yang nggak pernah bisa makan enak kita ajak aja. Tapi kadang-kadang lucu ya di sini. Niat kita baik yang ngajak mereka ke restoran ya makan pizza misalnya. Ternyata mereka wah keren sampai di di tempat pizza tempat pizza dia bilang makanannya nggak enak ternyata bagi mereka bilang makanan apa sih belum mahal nggak enak nggak doyan katanya yeah. keju lagi aduh kata dia niat kita baik pikiran kita baik tapi belum tentu mereka itu cocok yeah. jadi mendingan nih silakan kamu kita kasih sedikit rezeki kepada dia. silakan kamu penuhin yang kamu inginkan dan mereka nggak mau nyari restoran yang mewah dan mahal lho. mereka cari warteg dan dia bisa makan sama makanan yang dia sukai udah how itu putel ya iya itu memang kenyataan yeah. yang sering terjadi bahwa persepsi kita jadi itu... memberi yang terbaik buat orang lain bukan yeah. yang menurut kita baik loh nah, memberi yang terbaik buat yang menurut mereka itu baik bukan yang menurut kita baik, Karena yang menurut kita baik belum tentu dipakai oleh mereka, belum tentu juga bermanfaat buat mereka. Jadi berikan kebutuhan yang mereka inginkan atau mereka uh, menurut mereka mau itu atau mm. ya mereka ingin capailah gitu. Betul, kan. betul. Itu satu yang fu yang persembahan. Yang fu yang saya itu kalau mau sukses ya kamu harus kerja, kalau kamu mau bisa berhasil ya kamu harus giat dan ladang itu bisa diibarkan di sini dengan ladang kebaikan. Kalau kamu mau punya ladang kebaikan, berarti kamu harus membuat ladang buat dirimu sendiri. Terus ladangmu silakan ditanemin kebutuhan kamu sendiri. Ini level pertama. Level kedua, setelah pan eh yang tadi level pertama setelah panen boleh kamu berikan pada orang lain. Ya, jadi saya punya ladang saya sendiri, saya garap sendiri, setelah panen saya bisa berikan pada orang lain. Level yang kedua, masih tanah yang sama, tapi Anda bisa share dengan orang lain tanahnya, sama-sama menggarapnya. Dan ketika nanti hasilnya, itu bisa dibagikan juga kepada yang membutuhkan. Bedanya apa yang pertama dan yang kedua? Yang pertama, semua punya saya. Tapi saya harus garap sendirian. Capek kan saya? Yang kedua, semua saya berikan pada setengahnya pada orang lain. Dan orang lain silahkan garap. Saya hanya menggarap setengah. Tapi karena orang lain melihat kebaikan yang kita lakukan, panennya bisa dirasakan bersama-sama saling berbagi dan bisa berbagi pada orang lain lebih banyak lagi. Karena kenalan saya terbatas. Kenalan dia kan tidak terbatas. Misalnya kenalan dia beda lagi. Jadi benih-benih kebaikannya akan lebih banyak lagi. Itu level kedua. Level ketiga, saya tidak perlu bekerja di sini. Saya punya tanah. Silakan saya minta orang lain garap tanah saya, silakan. Tapi nanti bagi hasil. Jadi semua orang nggak perlu punya tanah, tapi garaplah tanah saya dan anggaplah itu tanahmu sendiri. Karena kamu yang nanam, kamu yang menggarap. Nanti ketika panen, cukup saya minta sebagian yang milik saya, saya rasa cukup, dan selebihnya itu milik kalian dan kalian ada saham di tanah itu dan silakan kalian bagi rejeki yang itu pada yang lain. Jadi ada levelnya berbeda-beda. Yang satu tanah milik saya sendiri, yang kedua saya berbagi, yang ketiga tanah memang milik saya, tapi saya berikan orang lain untuk mengelolanya, saya berikan orang lain untuk mendapatkan manfaatnya dan saya hanya mengambil yang saya rasa cukup saja. Dan di sini adalah memiliki tanpa harus memiliki itu tanah saya kan. Tapi ketika saya berikan pada orang lain untuk mengolah, saya tidak merasa memiliki karena kalau saya tanam, kalau saya mati juga tanahnya juga saya tinggalin, bukan punya saya. Level untuk ketiga ini susah loh langsung melepas namanya. Banyak orang mengatakan kamu karyawan saya, kamu pengurus saya, kamu pekerja saya. Kamu nggak punya hak apa-apa atas tanah saya. Tuh, oh, tapi yang ngerjain siapa? mereka yang menggarap siapa mereka coba kamu bayangkan kalau kamu percaya sama mereka mereka akan bekerja dengan happy mereka akan bekerja seperti menggarap tanahnya sendiri memberi pupuk juga yang baik menyiram yang baik hasil daripada tanah garapannya pasti bagus kan karena mereka pakai hati nah kalau kita mengang, kamu itu cuma pekerja saya kamu kerja sendiri di gaji kamu itu nggak punya hak apa-apa akibatnya ada yang nyolong ada yang kerjanya suka-suka, ada yang kerjanya menghindar, ada yang suka nyolong nyuri nyurilah, atau bahkan apa? Anda merasa memiliki atas tanahmu, yes. Anda merasa memiliki atas mereka sebagai atasan atau pimpinan atau majikan, tapi Anda tidak memiliki hati mereka dan buah yang terjadi nanti ketika berbuah juga tidak akan optimal. Ini level ketiga nih sulit. Kenapa butuh kelepasan, keyakinan, kepercayaan, dan memberikan kesempatan? Berapa banyak. Saya ada satu yayasan uh, El Safan, yayasan Nasrani hmm. itu yang Pak, siapa namanya, Pak Risen, Manyonyo. Dia menurut saya adalah bodhisattva, walaupun beliau adalah Nasrani. Kenapa? Karena dia bangun tunanetra, panti tunanetra, awalnya dia juga kesulitan. Awalnya dia juga dari dari bisa melihat ya, Parkinson itu bisa melihat, lalu kemudian hidup dalam gelap. Karena tiba-tiba dia kena penyakit glukoma ya, glukoma yang sangat berat dan akhirnya kehilangan mata matanya, penglihatannya. Ketika kehilangan mata matanya atau kehilangan penglihatannya, dia sudah tidak bisa melihat cahaya. Tapi gantian hatinya yang bercahaya. Dia bilang apa? Walaupun saya tidak bisa melihat, saya jadi bisa merasakan penderitaan orang yang buta sejak lahir. Maka, izinkanlah saya untuk menerangi orang-orang yang dalam kegelapan. Juga, orang buta nerangi orang buta. Bahasa dia begitu: hmm. izinkan saya membuka kesempatan menerangi orang-orang yang buta. Gimana orang buta nuntun orang buta? Hmm. Kan logiknya begitu, yeah. ya. Nah, karena saya akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, yang tidak buta, buat menyokong kami yang buta. <tapi, <tapi, tapi saya buka kesempatan itu. Saya buka panti. Pertama sih itu cuma rumah doang, kontrakan. Tapi sekarang sudah besar. Dan ternyata banyak banget yang dukung, banyak banget yang memberikan cahaya, banyak banget mata-mata lain yang meminjamkan matanya, begitu kan? Sehingga anak didiknya sekarang banyak banget. Yang Dan yang kemudian yang dia bisa beli tanah itu. di tempat kelahirannya. Dia bisa bikin perkebunan, pertanian, sama peternakan khusus orang-orang yang tidak uh, yang tidak cacat maksudnya untuk orang-orang yang cacat oh. jadi ternyata orang buta bisa bertenak eh bisa bertanam kopi gimana caranya saya tanya hmm. emang uh, Pak Rizwan bisa tahu matang apa enggak hmm. ternyata mata hati mereka itu lebih terang daripada mata daging kita hmm. bisa mereka bisa semua ada trainingnya nah. ada latihannya dan orang-orang yang cacat yang apa semua bisa ditampung di situ dan menjadikan rumah ini adalah ladang yang subur buat mereka untuk berbagi lagi, berbagi kasih. Jadi mereka jual ada keuntungannya untuk untuk berbagi pada orang-orang buta lainnya yang sedang membutuhkan pendidikan. Inilah bagi saya adalah jadi jurus selamat itu jangan memikirkan jurus selamat yang di luar dirimu. Itu terlalu jauh. Jadikan dirimu sendiri sebagai jurus selamat buat orang-orang yang ada sekitarmu yang bermanfaat buat keluargamu, yang bisa menjadikan keluargamu bangga dengan adanya satu cahaya kecil dalam dirimu. Ketika mereka sudah melihat kamu bercahaya, mereka juga jadi bercahaya, rumah itu akan bercahaya. Dan percayalah cahaya yang besar akan datang kepadamu. Begitu, kalau saya pikir-pikir sih begitu ya. Dan kita membantu orang, ternyata kita sendiri terbantu. Dengan kita banyak memberi, ternyata kita tidak pernah kekurangan. Hukum alam itu lucu. Hukum malam itu bukan berarti kita memberi, itu kita kurang ya. Saldo dompet kita mungkin kurang, saldo di bank kita mungkin kurang, tetapi saldo kebaikan kita itu bertambah. Ternyata yang dibutuhkan setelah after death, setelah kematian, bukannya saldo rekening di bank, baru kemarin saya merenung begini. Jadi sekarang kamu hidup, misalnya saya adalah milioner ya, belum jadi triliuner, saya misalnya milioner. Tapi uang miliunan saya, apakah saya bawa-bawa tuh setiap hari? Saya pegang-pegang setiap hari? Saya pakai setiap hari? Oh tidak, suhu. Jadi di mana, Pak? Uang Bapak ada di mana? Di bank. Di bank. Oh, jadi ada di bank itu tahunya dari mana, Pak? Ya selembar kertas. Pernyataan bahwa saya punya uang berapa miliar. Berapa lama, Pak, ditaruh di bank? Ya selamanya lah. Kita hanya butuh yang ketika... Kita butuh ya kita bisa ambil sebagian, nggak mungkin semuanya, semuanya ya. Kalau di bawah, Atau di rumah bisa habis atau kalau di aset juga ya bisa, di, taruh di aset. Iya. Tapi nanti apakah itu jadi milikmu sepenuhnya, Pak? Di atas kertas ya milik saya, bisa dibawa, Pak. Setelah kematian, ya enggak lah, suhu itu semua kan ditinggalkan. Buat siapa, Pak? Yang buat anak cucu. Oh, bukan buat bapak? Iya. Terus apa bedanya, Pak? Sama orang yang nggak punya uang. Nah, dia nggak punya uang. Tapi dia bisa bayangin, kebahagiaanku itu sekarang sedang di luaran. Kebahagiaan saya sedang ada di mana-mana, di mana-mana. Anggap aja itu kayak di bank, kan? Hmm. Sesungguhnya saya itu kaya. Tetapi rejeki saya yang sekarang saya rasa cukup untuk diri saya. Ada rejeki lain, tenang. Saya tanam, 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 nabung, 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 nabung saya nabung. Kalau bapak bisa sekali gabruk berdana ratusan juta, saya emang nggak bisa seribu aja seribu perak setiap hari seribu seribu seribu. Tapi saya, saya tulus dan ikhlas setiap hari saya tabung. Eh, ini jadi bibit kebaikan saya. Setiap hari saya lega karena sudah memberi pada orang yang susah karena saya juga susah. Apa bedanya? Bedanya uang bapak ada di tabungan, uang saya ada di tabungan kebaikan pak tapi saldonya kita jauh berbeda. Bapak, Bapak sudah eman, kalau saya mah baru ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu saldo kebaikan tabungan saya kebaikan. Ternyata setelah mereka meninggal ditanya mana tabungan kebaikanmu? Bukan mana saldo tabungan bankmu? Nggak ada yang nanya mana saldo tabungan bankmu. Oh kamu ternyata orang kaya ya. Wah saya masukin surga ya dengan berlimpah dan segala macam kekayaan yang melimpah ruah. Ternyata kekayaan di dunia nggak bisa dipakai untuk beli kekayaan di surga. Yang kamu lepaskanlah, yang kamu berikanlah, yang kamu donasikanlah, yang kamu infakkanlah, yang kamu danakanlah, itulah ternyata milikmu yang sesungguhnya. Yang tadi orang susah cuma dibilang berdana setiap hari seribu, 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 seribu. Tapi dia tiap hari setahun 365 hari. Dan seumur hidup dia kalau dia bisa bertahan 80 tahun atau terkata 100 tahun. Udah berapa banyak uang yang ada di situ? Nilainya cuma seribu rupiah setiap hari. Tapi ternyata saldo kebaikan itu bukan angka, tetapi ketulusanmu berapa. Dan berapa banyak komitmenmu. Berapa sering kamu melakukan. Jadi ternyata uang bukan segalanya, tuh ternyata di situ. Ketika kita berkata, kamu punya uang, saya akan titipkan uang yang banyak itu di dunia buat kamu. Untuk apa? Untuk berbagi. Untuk bias saldo tabungan kebaikan kamu lebih banyak dari siapapun, tapi ternyata kamu mau taruh di bank saja dan banknya menikmati yang kaya siapa? Ya banklah. Jadi percuma selama hidup kamu kamu kerja keras cuma menabung 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 yang sesuatu yang tidak bisa kamu bawa mati. Nah ya. ternyata renungan itu dahsyat ketika di situ. Ada yang orang kerja 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 akhirnya setor semua kekayaannya kemana? Ke rumah sakit. Berapa kita yang harus keluar masuk rumah sakit? Apalagi yang sudah biasa di Singapura, sudah biasa di luar negeri. Hmm. Habis berapa banyak Anda untuk rumah sakit? Kerja berapa? Di mana kebahagiaanmu? Saat itu orang bertanya. Di mana kebahagiaanku? Kekayaan apakah bahagia? Orang bilang mau panjang umur. Ya, panjang umur bahagia boleh panjang umur dikasih 100 tahun tapi dari umur 50 udah kena stroke atau udah kena harus <laughs> sakit atau dicuuren tapi usiamu panjang betul nggak salah Tuhan memberikan umurmu panjang banget iya dikasih itu kesempatan 100 tahun tapi kamu 50 tahun udah stroke itu udah penderitaan timur. itu bukan kebahagiaan itu penderitaan nah. Jadi, salah dong minta umur panjang. Ya, harus biasa. sana. biarkanlah saya memiliki tabungan usia. Ya, usia, ya, kita kan hmm. ngomong usia lebih lama. Untuk apa? Biar saya bisa dengan kaki saya sendiri, bisa dengan tangan saya sendiri berbuat kebaikan. Bilangnya begitu, lause. Hmm. Berikanlah saya waktu yang panjang supaya saya bisa terus dengan kaki saya sendiri, dengan tangan saya sendiri, menolong orang lain. Menjadi berguna bagi orang banyak. Maka umurmu diberikan panjang, tapi kamu sehat. Tapi kalau kita cuma bilang, tolonglah kasih saya umur panjang, tolonglah saya umur panjang. Dikasih umurnya panjang. Lupa dia ke belakangnya, kesehatannya nggak minta. Iya. Minta kesehatan. Dikasih sehat kok. Kamu berbaring di ranjang, tapi sehat. Jantung kuat, semua organ-organ tubuh kuat. Nggak ada yang rusak. Cuma otot-ototmu doang yang lemah. Sehat. Jantungnya kuat. Mau mati nggak mati-mati. Lebih repot itu jantungnya sangat kuat. Kan? Mati nggak mati-mati. Kesehatan, tolong berikan saya kesehatan. Tolong berikan saya umur panjang. Dikasih. Bukan gak dikasih. Jantungnya kuat, organ tubuhnya masih kuat. Semuanya kuat nah tapi ternyata kesehatan itu untuk apa Oh supaya saya bisa lebih melanjutkan berbagi kebaikan Nah itu udah beda kalau saya sehat semua sehat maka kalau mau sehat gampang rumusnya pergi ke rumah sakit bayarin tuh orang yang sudah sakit yang sekarat nggak punya uang atau cari orang yang di rumah-rumah rumah yang nggak mampu ke rumah sakit ternyata dia dirawat di rumah nggak ada uang berobat atau baksos pengobatan atau ketika anda berdana obat buah karmanya adalah anda sehat itu aja bikin orang lain sehat maka anda juga sehat kalau jualan makanan jangan dicurang-curangin jangan pakai pewarna jangan pakai itu plastik atau lilin digorengnya gitu kan jangan yeah. pakai apa yang bohong-bohongin ikan udah udah itu terus kemudian pakai apa disepuh merah-merah biar merah lagi kesannya kayak ikannya masih bagus Janganlah berbohong, janganlah membuat penyakit pada orang lain, maka kamu tidak akan disakiti. Jangan berjualan racun atau berdagang narkoba, karena kalau Anda dagang narkoba itu kan merusak mental dan kesehatan orang. Kamu nggak akan umur panjang, kamu tidak akan bahagia dan kamu tidak akan sehat. Itu kuncinya gampang. Anda mau kaya, cukup menanam bibit kebaikan uang, didanakan pada yang membutuhkan, Anda pasti kaya. Anda mau sehat, bedanalah eh uh, tadi obat-obatan. Anda mau bahagia, berilah senyum pada orang lain. Berilah happy pada orang lain. Bikin orang lain ketawa. Jangan bikin orang lain marah, bikin orang lain ngamuk. Maka Anda nanam bibitnya adalah kemarahan, kebencian, dan amukan. Orang akan hormati kamu, karena kamu atasan. Tapi di belakang orang, awas loh nanti disumpahin kita di depan kita semua orang lalu ya pak ya pak di belakangnya huh, atasan lu nunggu lihat waktunya kapan <laughs> lo hancur tapi seru kalau misalkan berbuat kayak gitu itu adalah kebahagiaan dia gimana dia bahagia mana ada orang yang begitu bahagia non begitu dia udah habis marah-marah injek-injek karyawan tadi mikir tuh ketika mau, mau tidur atau ketika mau, aduh hari ini gue udah nyakitin orang pasti saat kita lagi dalam keadaan gelombang beta atau gelombang teta tenang gitu, ya, gelombang tenang. Apa yang kamu rekam lewat mata, apa yang kamu rekam lewat ini telinga, semua panca indera kita melakukan kejadian dalam satu hari itu akan keluar. Masa ada orang yang ngelihat, "Wah, oh, gue hebat ya. <laughs> hebat nih gue, keren nih. Anak -anak gue gua takut semua." Buktinya, berapa banyak orang-orang yang dalam posisi bagus dia sakit-sakitan. Nggak percaya diri dia tanya sama dukun. Kenapa? Karena dia feelingnya nggak enak terus. Dokter nggak bisa nyembuhin dia. Masih zaman gini masih tanya dukun. Wah Pak ternyata penyakitmu diguna-guna atau dikerjain orang. Makin kepikiran nggak dia? Makin stres dia. Apalagi dukunnya dukun palsu lagi. Jadi kalau bapak nggak berobat ke sini nanti dia ya, dukun yang ngerjain. Terus nanti sakitnya berubah ke sini, sakitnya berubah ke sini. Katanya itu orang lain. Padahal ya aslinya sendiri, ya inilah kehidupan maka kita harus percaya diri kebaikan adalah melindungimu kamu ya. gak perlu dihormati setinggi langit, tapi ketulusan hatimu, pancaran ya. cinta kasihmu akan membuat orang lain juga akan menghormati dan respect pada kamu lebih tulus lagi, ada banyak kok cerita yang mereka pemimpin-pemimpin di perusahaan itu bijaksana dan baik hati, karyawan itu cinta banget sama pemimpinnya yang kayak gitu Waktu dia meninggal, astaga. Kalau yang tadi kasusnya ya, dia meninggal. Mungkin kalian bilang, syukur, syukur, syukur. gitu. Tapi kalian yang dicintai itu ketika dia meninggal, semuanya sedih. Aduh, kenapa Bapak ninggalin kami? Nanti siapa yang perhatiin kami lagi? Karena nyari pimpinan yang bijaksana itu sedikit loh. Oh iya, dia nanya nih, hukumnya kalau jualan binatang atau apa. Ya sebetulnya semua binatang mau punya harapan untuk hidup dan bertahan hidup. Sama seperti kita, jadi, kalau Anda mau jualan binatang, untuk apa? Potong, potong atau pelihara potong? potong. <laughs> ya, kalau untuk, ya potong, kalau untuk potong, nah, kalau untuk potong ini kasihan, jangan karena ada pembunuhan di situ. Terus juga, siapa sih yang mau rela dipotong? Silakan potong aku, mau bagian mana? Silakan gua rela, gua danakan tubuh ini. Binatang itu ada yang ngomong gitu nggak? Kalau ada binatang yang ngomong gitu, aduh hati-hati itu binatang itu adalah bukan binatang sembarangan. <laughs> tapi semua rata-rata binatang. Nggak ada yang tega, eh, nggak ada yang rela dipotong. Jadi kalau saya harus membeli binatangnya dari orang lain yang motong bagaimana? Boleh, tapi Anda sudah memberikan kondisi sendiri bahwa Anda ada jual bangkai. <laughs> nggak bisa, so. masa bangkai bilang, eh saya jualan bangkai, saya jualan bangkai. Kenyataannya bangkai kan? Nggak bisa, saya jualan daging, daging segar namanya. Nah, kalau kayak gitu, berarti pasti ada, pasti ada ininya, ada apa namanya, akibat yang tidak langsung ya, karena tidak langsung membunuh kan, ada akibat tidak langsung. Tapi, alangkah baiknya kalau dia bisa berjual binatang peliharaan. Kenapa? Sama-sama binatang, tapi yang satu dijual untuk dibunuh, untuk dimakan, untuk digoreng, untuk disakiti, atau gimana? Yang satunya untuk dipelihara sampai binatang itu mati kadang-kadang ownernya juga sangat sedih sekali diperlakukan jauh seperti kayak saudara sendiri atau anak sendiri atau apa banyak banget binatang yang beruntung karena binatang peliharaan tapi binatang yang dipelihara dia yang harus hidup sendiri harus fight sendiri harus berjuang sendiri tapi kemudian dipotong kasihan. ya oke okay, hmm. itu jadi kalau berjuang binatang kalau untuk peliharaan boleh kalau untuk dipotong, jangan sebaiknya motong. Kalau memang harus jualan binatang juga, ya carilah Anda bilang jualan bangke, eh kita gitu, atau jualan daging yang sudah udah ada gitu. Jadi juga jangan mesen. Kalau mesen ya repot. Pak, besok tolong bunuh. saya nah, besok saya pesan 10 ayam ya, udah mati gitu ya. Berarti kan Anda suruh orang itu bunuh 10 ekor ayam. Nah, itu kan Anda menyuruh memerintah. Tapi kita bisa beli ke pasar yang emang udah ada dagingnya atau ke supermarket yang udah daging aman, udah udah flash semua udah ada di situ dan Anda tidak lihat dia motongnya. Silahkan dijual. Iya. Tapi ya itu kebijaksanaan masing-masing ya, karena setiap orang punya akal dan bibit yang nggak sama. Kalau orang yang cinta kasihnya levelnya udah di atas, nggak tega dia. Benar, melihat makhluk lain menderita nggak tega. Oke, banyak banget nih pertanyaan. Ah, yang siapa siapa aja biar halo, 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 ada yang mau ngomong sama halo, langsung nih sulis halo, oh, halo, ya boleh udah. bu sulis udah halo, anget halo, bu sulis Belum masih... Ada signal, kayaknya. Masih ya, halo, masih halo, halo, oh, halo Oh iya. Yeah. Yeah. Halo. Yeah. Selamat malam suhu Saya Yo, mau tanya. Malam. Yeah. Yang kita bahas itu kan um, mungkin ya menurut persepsi saya itu adalah untuk orang-orang yang sadar. Ya. Yeah. Bahwa sebetulnya Jalim, kita, kita tahu benar salah atau mungkin ya daerah abu-abu tapi kita tidak mempedulikan suara hati. Ya. Yeah. Ya, okay. nah, tapi bagaimana kalau orang itu misalnya begini dia punya mental disorder gangguan psikologis mm -mm. ya which is banyak kasus mereka itu nggak sadar melakukan perbuatan-perbuatan mm -mm. yang merugikan orang lain yes bahkan sampai di hipnoterapi pun dia mungkin berkali-kali baru sadar dan dia merasa aman-aman aja seperti yeah. di di TV crime itu kan mereka yeah. sampai-sampai aja Oke, okay, hmm. orang, menyakiti orang. Nah itu bagaimana yeah. itu suhu kondisi Jadi gitu? ajaran kebaikan dan kebenaran sekali lagi buat orang yang wawas, eling, waspodo dan normal. Itu baru ada ajaran kebaikan atau ajaran anti kejahatan. Kalau orang-orang namanya udah disorder, namanya ya udah dis, nggak ada yang mengorder bu namanya itu diskualifikasi artinya orderannya dia by mind yang tidak dia sadari bisa dengan kebiasaan bisa dengan sakit jiwa mental gangguan namanya orang sakit bu itu butuh perawatan kalau yang mental disorder itu happy terus, bahagia terus, ketawa terus, ketawa sendirian, bagus itu, happy itu dia. Tetapi itu juga bukan disebut dengan kebaikan karena happy-nya dia bukan bibit untuk kebaikan berbuah selanjutnya. Karena happy-nya karena gangguan daripada pikirannya sendiri, dia ngayal sendiri, dia jalan sendiri. Terus kalau orang yang psikopat itu adalah penyakit, itu adalah gangguan kejiwaan yang paling tinggi dan orang-orang modal gini dia sudah tidak merasa melakukan kejahatan walaupun dia melakukan kejahatan dan dia bisa menutupi kejahatannya secara perfect sekali, sepesannya seperti dia orang baik. Apakah itu disebut bisa berubah? Saya rasa itu orang sakit, dan orang sakit itu harus disembuhkan. Jadi tugasnya besar buat para psikolog atau para dokter terapa, tapi rata-rata jarang yang bisa sembuh. Kenapa? Itu adalah akibat dari perbuatan dia sendiri. Makanya jangan pernah menyakiti hati orang hati adalah jiwa, jiwa adalah pikiran. Kalau kita sering nyakitin hati orang, pikiran orang itu sedih terus, pikiran orang itu negatif terus, berarti kejiwaannya nanti dia akan tegang. Kamu lebih banyak nyakitin orang, nyakitin hati orang, nyakitin hati orang, otomatis nanti kamu sendiri bisa kena gangguan jiwa. Itu buahnya ya. Buah dari nyakitin jiwa orang, nyakitin hati orang, nanti kita yang kena gangguan jiwa. Terus jangan pernah berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ketika kita berbahagia di atas penderitaan orang lain, itu sangat halus sekali kejahatannya. Kesannya sih nggak jahat. Orang kita cuma ketawa-tawa sendiri kok. Dan syukur lu, bagus loh ah, rasanya rasain lu. Gitu. Kelihatannya kita kan happy kan. Tapi ternyata itu adalah kejahatan yang halus sekali. Sangat halus. Nah, daripada itu makanya jagalah batin jagalah jiwa supaya jangan sakit. Karena kalau sudah sakit susah ditolong. Karena sudah kalau sudah sakit itu sudah merupakan buah daripada kejahatannya dia sendiri. Terus kalau dia ketangkep di penjara dan segala macam dia juga tidak akan merasa terganggu. Kenapa? Karena dia punya dunia di dalam dunianya sendiri. Iya hmm. orang-orang kayak gitu kita nggak perlu kasihani, tapi kita perlu membuat dia memancarkan apa kita perlu memancarkan kasihan kepada dia, cinta kasih kepada dia. Tapi kita nggak perlu kasihan. Harus waktunya ditangkap, biarkan dia ditangkap. Karena supaya tidak mengganggu orang lain. Tetapi kita harus pancarkan cinta kasih pada dia. Karena kasihan terhadap jiwanya, bukan kasihan terhadap perbuatannya. Enggak ada orang yang kasihan terhadap perbuatan orang jahat. Kejahatan tetap harus ditindak. Tetap harus ditindaklanjuti lanjuti. Nanti kalau memang dia karena gangguan jiwanya dia mencuri, ya konsekuensinya dia harus dipenjara. Ya silahkan dipenjara. Tapi kita harus kasihani jiwanya. Jadi kita tidak boleh ada dendam sama orang-orang yang seperti itu. Kita juga tidak boleh ada marah. Dan, nah, uh, iya, kasihan kalau orang sudah terkena gangguan jiwa. Boleh dicek berapa banyak sih orang yang terkena gangguan jiwa. Ternyata dulunya orang sukses bu, ternyata dulunya orang kaya. Kayak dulu waktu zaman bang apa ya? Dulu banyak valid, banyak yang dilikuidasi itu ya. Wah, bang, ya, uangnya banyak banget. Ketika dia tahu uangnya dilikuidasi, stres langsung, nggak bisa terima. Ya, jadi error. Padahal logika yang tadi saya katakan, kita taruh uang di bank juga bukan bukan milik kita kan? Cuma di atas kertas itu adalah uang kita yang kita titip di bank. Jadi sebenarnya kita tidak perlu uang itu sebetulnya dalam hidup ini kecuali Anda memang bisnis yang muter-muter-muter terus, itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang itu ditaruh di safety box, itu tempat aman yang tidak pernah terganggu dan tidak pernah dipakai, istilahnya. Apa bedanya sama yang tadi bang likuidasi? Bedanya, satu di atas kertas, Anda masih memiliki itu dan punya hak untuk ngambil. Tapi ajal Anda udah keburu duluan dan Anda tidak bisa dapat apa-apa juga dari bank itu sebetulnya. Dan orang yang dilikuidasi juga sama di atas kertas Anda kehilangan hak Anda atas apa yang telah Anda taruh di situ. Sebetulnya kasusnya sama, yang satu ditinggal mati, yang satu masih hidup, tapi dia udah ditinggalin duluan sama banknya, sama ownernya, sehingga uangnya merasa tidak ada bisa diambil. Padahal dua-duanya sama-sama tidak bisa diambil. Tapi kenapa yang satu kita bisa relakan? Karena kita tahu itu bisa diwarisin ke anak cucu kita. Yang satu kenapa nggak bisa direlakan? Karena kita tahu kita kehilangan. Padahal dua-duanya bukan milik kita. Loh. Pas kita mati juga itu nggak jadi duit juga buat kita. Karena itu tidak pernah didanakan. Yang tadi saya katakan, hmm. yang menjadi milikmu adalah apa yang kau berikan, apa yang kau danakan. Dan uang itu tetap di bank, tidak pernah kita kutik-kutik, nggak pernah dilakukan untuk orang lain. Hanya untuk diri sendiri. Didanakan pada ahli waris doang. Dan ahli waris, kalau anak-anaknya ribut, berantem. Kayak sekarang kan banyak tuh yang ribut, berantem. Akhirnya uh, jadi, wah, kita kalau jadi orang tuanya yang udah meninggal sedih juga kan melihat anak kita berantem, hmm. anak yang dibesarkan bersama-sama ya. dengan kebahagiaan, kita penuh dengan kebahagiaannya dengan uang, semuanya sampai uang saya kerja dengan banting tulang untuk semuanya untuk siapa sih? Untuk anak cucu kan? Tapi anak-anak kita ribut, anak-anak kita berantem bahkan sampai ada yang santet-santetan, ada yang hancur hancuran ada yang bunuh-bunuhan. Waduh, anda orang tua setelah meninggal mati aja tidak tenang bagaimana mau masuk surga, bagaimana mau memiliki uang kebaikan, tabungan kebaikan, saldo Anda minus. Hmm. Tapi ya di situ, yang tadi pilot, kenapa dia nggak bisa nerima? Karena dia merasa itu milik dia, dan ketika pilot, dia nggak terima. Dan karena terimanya, malah membuat dia meninggal. Syok, stres, kurus, kecil, nggak mau makan, keji, gangguan kejiwaan, dan akhirnya meninggal. Dan ketika meninggal, ditanya, kenapa kamu meninggal? Ya ini, saya stres, saya... Kena gangguan jiwa. Kenapa? Saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa uang saya hilang, uang saya habis. Ya, benar. Apa bedanya sama orang yang tiba-tiba kebakaran? Nah itu Suhu. Nah ini itu sebenarnya jawabannya Suhu itu agak sama dengan yang ditanyakan sama si Diana ini. Bagaimana oh, jika perbuatan-perbuatan tersebut didasari perhitungan-perhitungan bisnis? Ya perhitungan bisnis bagus supaya kita tidak jatuh kita bisa mengambil keuntungan ya secara ekonomi mm hitungannya -hmm. jelas cara itu mm -hmm. tapi hidup ini bukan bisnis bisnis adalah cara kamu untuk mencukupi kebutuhan hidup kamu itu adalah bisnis tapi kadang-kadang dalam perhitungan bisnis itu ada yang mematikan loh Juhl. nah itu adalah cara bisnis bukan perhitungan bisnis kalau perhitungan itu netral, kayak kalkulator semuanya apa cara rumus-rumus fisika kimia itu adalah netral. Tetapi caranya digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk kita ngitung kekayaan kita supaya lebih banyak, supaya kita bisa punya lebih secara akurat tepat dan bisa di, diberikan sasaran tepat sasaran. Artinya keuntungan saya segini setiap bulan penghasilan saya segini yang bisa saya danakan segini. Itu kan hitung-hitungan bisnis bagus untuk tujuan yang positif. Saya bisa memberikan sebagian kekayaan saya buat orang banyak itu perhitungan bisnis dan saya tidak pernah akan rugi dari hmm. apa yang saya berikan pada orang banyak saya tidak pernah akan rugi karena itu tidak mempengaruhi cash flow perusahaan nggak bakal rugi dia punya hitung-hitungan yang jago hitungan malah hebat dia tahu kapan oh. dia harus berbagi kapan dia harus diam hmm. kapan dia harus mengetatan ikat pinggang bagus tapi kalau hitung-hitungan bisnis untuk ngancurin orang oh dia masuk barang ini nih ya udah pi aja harganya hancurin yeah, uh... dia biar dia nggak bisa jualan. Uh. Oh, dia kayaknya begini nih. Ah, itu itu namanya hitung-hitungan bukan hitung-hitungan bisnis bahasanya. Hitung-hitungan ini pelicikan, kejahatan. Jadi kamu adalah perekayasa penghancur hidup orang. Dan kalau kita percaya hukum karma atau hukum sebab akibat atau tabur tuai, kita udah tahu ketika pikiran kita jauh dari jahat, terus kita pakai perhitungan lagi. Makanya ada dibilang Pembunuh bayaran sama pembunuh biasa mana yang lebih berat? Pembunuh bayaran karena bayaran itu penuh dengan perhitungan bagaimana membunuh dengan baik dan benar tanpa ketahuan dan bisa berhasil sukses. Hmm. Itu udah rencananya udah matang banget semua sampai detil sedetil detilnya. Hukumannya jauh lebih berat daripada pembunuh orang biasa yang karena dia emosi atau karena ada pasangannya direbut dia marah emosi bunuh orang sama-sama akibatnya ada pembunuhan tapi pembunuhan yang disengaja atau dengan perencanaan hukumannya lebih besar yang lebih parah lagi adalah pembunuhan berantai <laughs> udah disengaja pakai perhitungan psikopat juga kan itu kan namanya nah jadi kalau hitung-hitungan untuk hidup dan menghancurkan hidup orang Percayalah, kamu juga nanti ketika akan dihukum penuh dengan perhitungan, Anda tidak akan melewati sedikit dan sejengkal pun dari yang sudah dihitung untuk perjalanan hidupmu kemudian. <laughs> <tuh> 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 ya. Oke, so ini ada lagi yang pertanyaan lain. Kan tadi suruh ada mention untuk bantu orang yang misalnya di rumah sakit gitu ya? Kalau misalkan ya. kita melihat orang yang sakit dan butuh bantuan pengobatan. Tapi kita nggak bisa bantu banyak dan jadi kepikiran sendiri. Itu gimana bijaknya? Itu harus kebijaksanaan, Bu. Kita nggak punya kemampuan, tapi mau bantu orang. Terus dia butuhnya banyak. Terus kemampuanmu sedikit. Gimana saya bisa nolong? Eh, bisa tetap. Anda mau nolong, nolong aja. Tapi kan hati kita mau nolong dia secara baik ya. Nah, hmm. Anda harus butuh kebiasaan. Maka itulah butuhnya sahabat butuhnya, sahabat yang berbagi. Anda bisa sharing di medsos, mm -hmm. tapi jangan disalahgunakan. Banyak orang sekarang nyari duit gampang dengan cara apa? kumpulin iba orang, rasa iba orang. Ketika kita sudah bisa mengumpulkan ibanya orang, dan orang transfer ke kita, dan kita kemudian mengelola ya. Awal-awal mm -hmm. niat baiknya mungkin kita begitu kita sharing berita ini, orang tersentuh dan orang transfer pada kita. Awal-awal niat baiknya mungkin kita serahkan semuanya. Tapi lama-lama, gue juga kayaknya butuh nih, kayaknya gampang nih nyari dana orang udah percaya sama kita. Padahal kita juga tetap cari korban ya. Maksudnya cari ada orang yang susah gitu ya. Nah terus kita publikasi, tapi tidak semua kita salurkan. Kita pakai untuk diri kita sebagian, atau kita mau mencari, jadi jadinya jadi, eh ini kesempatan saya gitu. Untuk mengumpulkan dana. Atau ada juga yang bilang semua dana sih bagus ada perinciannya, ada perhitungannya, pertanggungjawabannya jawabannya bagus. Tapi dia dapat apa? Nama baik. Dia butuh itu. Dia nggak butuh uang. Tapi dia butuh nama baik, eksistensi. Jadi artinya misalnya, Sunang Syu kan yang ngumpulin dana, terus saya berikan lagi kepada Yohan yang membutuhkan. Tapi dengan nama Sunang Syu dan Donatur. Yang terkenal Donaturnya apa Sunang Syu-nya? Sunang nya <laughs> saya puas, saya bangga. Nah, jadi kalau dulu saya sarankan sih, ya nama-nama donatur di-print semua. Nilai kan nggak harus di-print, besar kecil nggak ada masalah, itu kan tentang jawaban doang. Tapi nama-namanya semuanya disebutin. Ini loh dari mereka semua, saya cuma pelantara doang, saya cuma penyambung suara aja, ini donaturnya. Jadi Anda memberikan kesempatan pendana yang udah percaya sama Anda, dan kita cuma menyampaikan dan menyalurkan, tapi namanya adalah nama mereka. Dan anda nggak perlu disebut-sebut namanya sampai dikenalkan. <laughs> oh iya, iya, jadi pakai cara lain ya, Suhu. Iya. ya. Dan mungkin saya juga ya, yang, yang ta saya hari. mau tambahin sedikit, Pak Suhu, yang mengenai Ani itu, Ani itu kan dia tuh tanya mengenai oh, kalau melihat sakit gimana butuh bantuan, tapi tidak bisa bantu banyak ini yang tadi ya itu dia juga harus bisa melihat ke dirinya sendiri bahwa kemampuan setiap orang itu ada batasnya itu Karena ini kalau ini saya ngerasa bahwa dia itu melihat temennya umpamanya sakit kanker gitu ya. Ya. Dia enggak bisa apa-apa gitu. Jadi Oke, itu. dana itu memberi itu tidak harus dengan materi ya. Mendana itu dana ya, konsep dana. Satu materi adalah uang. Itu yang paling gampang. Kedua doa atau perhatian atau pancaran cinta kasih kita itu juga ada berdana loh dana ceramah nasihatin dia beri semangat temenin dia itu juga ada berdana loh nah terus yang paling dahsyat adalah kita mancarkan kesembuhan kepada dia dengan cinta kasih dengan doa dengan energi dengan apa ah itu udah luar biasa melebihi dari uang karena kalau uang kan kita gabruk selesai itu nanti buahnya juga uang. Hmm, nah, kalau kita berdana perhatian, kita berdana energi, cinta, kasih, kita berdana kesembuhan, doa ya, doa kesembuhan, kita minta malaikat untuk menyentuh dia. Terus malaikat bilang, "Apa ya ini? Memang dia sudah harus jalani, memang ini sudah harus dia tempuh, kamu jangan menghalangi." Terus kita bilang sama malaikat, "Iya, aku tahu malaikat itu adalah hal yang buat dia tempuh." oke okay lah deh jalani sakit, tapi jangan berikan rasa sakit yang terlalu banyak ke malaikat. <laughs> Terus kalau bisa lihat tuh banyak yang gangguin, makhluk-makhluk lain kan kalau di rumah sakit kan banyak ya, lalu se hmm. yang negatif-negatif itu banyak di rumah sakit. Kadang-kadang hmm. ada yang iseng gangguan kita, nemenin kita. Tolonglah kawal, kasih cahaya di situ. Jangan di mereka dekat-dekat sama yang sakit, kasihan. Banyak hal yang bisa kita bantu. Banyak hal yang bisa kita berikan dari jiwa kita dari niat kita, dari pikiran kita, dan dari energi kita. Jadi bukan hanya melulu tentang materi. Oh iya benar, ini ada Benny Cikung ya, ada ada suhu juga, suhu Benny Cikung. Ya beliau tiap hari lo berdana energi tanpa pamrih lo. Dia bilang dari jam 5 sampai jam 6 saya akan memancarkan energi cinta kasih ini kepada semua yang membutuhkan. Silakan kontak sebut nama saya atau bilang mohon kepada Ilahi supaya bisa menerima energi yang sudah dipancarkan. Kayak gini, jadi uh, Master beni ini dia seperti radio. Tahu oh ya, Yohan? Radio ya? Gelombang radio di mana-mana nih sekarang nih semua. Tapi kamu nggak di mobil, kamu di rumah. Kalau kamu di rumah berarti kamu khusus buka radio. Ya kan? Baru bisa dengar gelombang radio. Dan gelombang radio itu pun harus dicune yang kamu cocok. Saya buka gelombang radio uh, Subeni, berarti udah tahu frekuensinya cocokin baru bisa merasakan. Nah, kalau nggak di mobil kita nggak bisa nggak bisa setel radio karena di rumah orang jarang buka radio, ya kan? Ada gelombangnya ada di rumah kita. Nah, sama halnya kalau Subenit ini tiap hari mancarin wifi, tapi kita nggak setel wifi-nya di onin. Dan kalau udah di onin pun harus di connect. Yeah. ini pancarin ci energi kok kita nggak terima ya? Karena kamu tidak menerima dan membuka connect dengan beliau. Tapi kalau ada sakit, dia mohon sama Subeni. Subeni, tolong dong berikan energi pada saya. Oh tenang bu, setiap hari akan saya pancarkan. Orang yang sakit dia yakin dan percaya, dia buka channelnya dan dia sembuh. Itu adalah energi yang gratis yang dipancarkan oleh orang yang luar biasa kepada siapa saja dan yang channelnya nyambung dia langsung bisa mendapatkan manfaat. Kemudian dia bilang, terima kasih ya Subini, energi saya ada pulih lagi, dan saya sudah dibimbing, terima kasih. Terus orang lain kenapa pada nggak merasakan? Karena mereka nggak ada channel, nggak ada jalinan jodoh, nggak ada benang merahnya, dan mereka nggak butuh. Jadi gelombang yang internet di mana-mana ini gratis, sebetulnya free, atau khusus ada provider tertentu yang harus tahu passwordnya, harus tahu bayar bulanannya, maka tersedia buat kita. Misalnya begitu kan. Tapi kalau kita nggak butuh dan kita nggak perlu buka dan akhirnya kita nggak dapat apa pemanfaat dari gelombang yang sudah ada. Nah, itu kayak gitu. Ya energi ini boleh kita panjalkan pada seseorang. Mana tahu ada yang cocok sama Anda, ada yang ketemu, gelombangnya frekuensinya sama, apalagi teman kita, kita kasih tahu. Eh, kamu nanti malam jam sekian, jam sekian, saya transfer energi ya, kayak sebenarnya. Oke, okay, siap. Nah, mereka semua udah selesai. di manfaatnya berapa banyak bisa dirasakan oleh semua orang. Oh. itu, energi ilahi gratis, matahari gratis, oksigen gratis. Tapi kalau udah sampai rumah sakit tabung oksigen jadi mahal. Iya. Mahal hmm. <tuh> 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 <Love tuh> banget. Kalau dari udah di, dari udah di apotek itu vitamin eh, apa vitamin D yang seribu mahal, <tuh> padahal mm. berjemur gratis. <tuh> <tuh> Ya, Oke, okay, so oh. kita balik lagi ke ini. Pertanyaan terbuka ya, Ibu Santi, Pak Budi, Di unmute. Oh. Pak Budi, Pak Budi, uh, Ibu huh? Santi, oh, Ibu. Ah, ah. <laughs> ya Ibu Santi, selamat malam, malam. So menarik uh, mengenai uh, kebahagiaan ya ini so. Uh, istilah kata kalau kita membantu orang kita bahagia ya kan ya. sekarang ya. Semua mau nanya nih ada mengalami uh, membantu orang maksudnya adalah uh, supaya dia supaya dia lebih baik karena uh, orang ini tuh yatim piatu enggak ya. ada yang dan dia tidak bekerja. Nah ya, diurutnya jadi duri dalam dalam daging atau <laughs> air susu dibalas dengan air tuba gitu ya <laughs> tujuan tujuannya tujuan mau tujuan mau ngebantu ujung-ujungnya ya. malah kita jadi dikerjain dan dia nggak merasa bahwa kita kalau ya. kita dibantang kita bersyukur banget. Nah suhu untuk menyikapi seperti itu itu gimana suhu? Ya ini jadi, udah jadi problem umum bukan rahasia lagi nih mah udah umum dimana mana semua ben. orang pasti ngalamin. Dan emang hukumnya begitu, Bu, rumusannya. Bu. Ketika kamu nolong orang, jangan pernah berharap orang itu akan baik pada kamu. Itu hmm. rumus yang harus kita terima dulu. Hmm. Jadi memberi tanpa mengharap kembali. Hmm. Ketika kita mengharapkan menolong orang, dan mengharapkan orang itu akan berbuat baik lagi pada kita, wah itu akan menderita. Kayak kamu ngutangin duit ke orang, jangan pernah berharap kembali hmm. uang itu akan balik sama kamu, kecuali kamu memang sudah apa namanya uh, sudah mengikhlaskan. Jadi kalau memang kita ada dan udah ikhlas, ya pinjemin aja utang. Tapi kalau memang kita nggak ada dan atau kita curiga atau kita nggak yakin, ya nggak usah ngutangin. Itu gampang, simpel seperti itu. Rumus itu gampang, aplikasinya yang susah ya. Nah, apalagi aplikasinya pada orang terdekat, apa aplikasinya pada yang orang yang kita percaya, tangan kanan dan segala macam. Mm -hmm. Jadi percayalah yang menjadi musuhmu itu bukan orang di luar yang nggak kenal, orang lain yang tiba-tiba datang dalam hidup kita. Yang menjadi musuh kita terbesar adalah satu yang paling besar diri kita sendiri. Mm -hmm. Banyak orang, dia bisa memaafkan musuhnya, tapi nggak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kenapa? Dirinya sendiri itu jauh lebih berat untuk dimaafkan. Aduh, saya bodoh banget sih. Inilah gara-gara ketidakmampuan saya, maka saya jadi begini, begini, begini. Jadi kita nyalain diri kita sendiri. Kita nggak bisa nagih duit sama orang yang utang sama kita. Kita nyalain diri kita sendiri. Yang perlu dikasihannya siapa sih? Diri kita sendiri ya. Nah, karena udah ikhlasin aja lah yang udah kayak gitu-gitu. Ada cerita begini. Pola pikir ya, pola pikir. Waduh udah utang sama gua nih. mau bayar-bayar nih. Teman deket nih. Teman sejati. Terus lama-lama kita nagih juga udah sampai budok deh katanya. Cuma lah ditagih. Terus lama-lama dia menghindari dari kita. Terus nggak mau bayar. Menderita nggak itu orang? Menderita banget ya. Nah ini kasusnya sama, tapi pola pikirnya berbeda. Waduh, dia kayaknya belum bisa bayar. Mungkin dia belum dapat rejeki ya. Kasihan banget ya. Udah gue doain aja dah supaya dia dapat rejeki yang bagus. Supaya dia cepat bisa, kalau dia punya dagang usahanya, jangan diganggu, usahanya bisa lancar. Supaya apa? kalau usahanya lancar dia bisa bayar utang sama gue kan gitu maksudnya. Tapi dia doanya tulus, nggak pakai embel-embel. Terus ya udahlah lupakan, mungkin dia belum waktunya dia bisa bisa membayar. Terus suatu saat anaknya berprestasi, anaknya ulang tahun. Namanya anak teman baik ya, walaupun urusan utang adalah utang, tapi teman kadang-kadang ya teman. Kita diundang terus kita datang, terus kita tulis di situ ampau gede banget ditulis Ampau buat anaknya adalah seharga harga utang yang di utang bapaknya. Jadi kita udah jadikan utang bapaknya itu sebagai ampau buat anaknya. Tulisannya begitu. Ampau buat kamu adalah senilai ini yang sudah saya pinjamkan pada papamu gitu. Ini kalau orang normal sih marah ini pasti yang nerima penginaan banget nih ya. Penginaan banget ya. Dia nah, ini ini lagi utang bayar pakai amplop buat anaknya yang ini marah. Tapi dia teman baik, dia ngomong sama bapaknya. Eh, hey, sorry ya, dan nih ya. Ini gua kasih angpau uh, kepada anakmu, tapi utang gua sama lu, gua anggap lunas. Jadi kasih aja nanti buat anakmu ya. Hmm. <laughs> Malunya itu kayak apa itu kalau udah kayak gitu. Bukannya malu. Ini gue nggak nagih. Beneran gue nggak nagih. Gue udah ikhlasin. Tapi uang yang pinjaman kami itu dikasih ke anakmu ya. Jangan lupa ya. Ini aku sayang sama anakmu. Namanya anak, -anak teman sendirilah. JS lah kita. Udahlah. Tenang. Orang ini jadi nggak bisa tidur. Temannya jadi nggak bisa tidur. Aduh, nggak enak banget. Perasaan bersalahnya jadi nggak enak itu. Kenapa? Kalau tadi utangnya dia sama kita, sekarang utangnya dia sama anaknya. Bener nggak? ada duitnya tapi duitnya ada di bapaknya begitu jadi nggak enak itu terus temannya ini bilang lain, berteman biasa aja nggak diungkit-ungkit soal utang nggak diungkit-ungkit soal utang terus dia pancarin terus cinta kasih pancarin cinta kasih karena ada orang itu bisa tersentuh ya pada dasarnya orang itu pada dasarnya ada baiknya dan ketika orang baik itu tersentuh dia jadi semangat kerja semangat usaha, dia semangat karena ada rasa gengsi dan malu itu ya. Pada dasarnya kan semua orang gengsi. Kalau kita marahin, kalau kita caci maki, kalau kita curigain, kalau kita laporin, dia akan semakin jahat sama kita. Tapi kalau dikasih perhatian kayak gitu, dikasih cinta kasih, orang itu punya rasa malu dan rasa gengsi. Dan kemudian tersentuh. Dia dapat order bagus banget, rezeki dia lagi bagus banget. Siapa orang yang diingat? Dia langsung bawa uangnya, dia lunasin ke temannya bilang, lu adalah teman gue yang paling sejati. Ini utang gue. Masalah ampau anak gue, gue akan kasih nilai yang sama juga kepada anak gue. Tenang, jangan khawatir. Itu adalah ampau dari lu. Itu urusan gue sama anak gue. Tapi ini urusan gue sama lu. Dan lu adalah teman gue yang sejati. Terima kasih. Karena memang selama ini bukan gue nggak mau bayar utang. Tapi memang lagi sulit. Makanya apa? Dan terima kasih udah kesabaran lu, kasih waktu yang banyak, bahkan sampai udah nggak mikirin, bahkan sampai dianggap itu sebagai udah milik anakku sendiri, karena kan harus diwarisin. Mana mungkin gue warisin utang ke anak gue, hmm. jadi gue harus berjuang dan berusaha. Itu cara pola pikir aja sih, Bu. Efeknya, ya satu, dia bisa jadi tersentuh, bisa jadi berubah, bisa ada rejeki karma baik, atau dua, dia jadi musuh sama kita, marah sama kita, dendam sama, sama kita, bisa itu orang yang jahat sih Enggak ya. punya hati <laughs> ya jadi nggak usah pusing di dunia ini banyak bu yang begitu orang baik itu dikerjain sama yang dibaikin itu wajar standar orang yang menyakiti kita bukan siapa-siapa kadang orang yang kita sayangi atau orang kita cintai orang yang membuat buat hancur dalam hidup kita juga bukan siapa-siapa, bisa juga orang paling dekat sama kita, bisa jadi saudara kita, bisa jadi suami istri kita, bisa jadi anak kita. Ya, itulah kenyataan hidup, rumusnya memang begitu. Jadi gimana menyikapinya? Banyaklah berbuat baik, jangan kasih celah buat kita menjahat sama orang, sehingga percayalah orang tidak akan jahat sama kita. Ya, lebih galak yang punya utang wajar. Makanya saya bilang begini nih, perumpamaan ya, ini tangan ya. Ketika orang lagi butuh, putih banget. Lihat tangannya putih, ya kelihatan. Kenapa? Ya butuh. Mau ngutang, baik banget. Benar-benar baik. Tapi kalau udah dapet, udah dapet lihat apa? Belangnya kelihatan. Mau tangan saya sih putihnya sama ya. nah, ini kan yang lebih hitam. Misalnya ini sisi yang lebih hitam ya. Ketika dia udah dapet, tuh belangnya kelihatan. Ini sifat manusia. Belangnya kan kelihatan kalau dia udah dapetin. Nah, gila nih tagih waduh hitamnya yang kelihatan apa lu nagi nagi ini, ini, itu manusia itu rumus juga bu jadi kita udah harus tahu bahwa rumusan kalau kita ngutangin sama orang ketika tadi galakan dia jadi jangan dilawan itu rumus jadi kayak tadi saya katakan pakai rumus yang lain kalau kita sudah mengutangin sama orang sudah harus siap utang itu tidak akan kembali kalau anda tidak siap ngutangin sama orang jangan pernah utang kasih utang sama orang Mendingan Anda berdana aja kepada orang. Nih, saya kasih sama kamu. Saya ikhlas dan tulus. Daripada kita mikirin kapan dia balikin, kapan dia balikin, dan nggak mungkin dibalikin. Karena dia juga lagi kesusahan. Gimana logikanya? Saldonya nol. Terus kemudian dia ngutang sama kita untuk bayar utangnya dia. Dan kita ngarepin saldonya penuh jadi banyak. Untuk bayar utang sama kita. Mendingan Anda ikhlasin aja dia mau utang sejuta maaf ya saya nggak bisa kasih sejuta saya kasih kamu tiga ribu tapi saya ikhlas nah enak kan atau saya kasih kamu sejuta silahkan kamu pakai untuk kebutuhan kamu supaya kamu bisa usaha atau kamu bisa bayar utang lunas terjerat dari utang jangan utang berbunga bunga ya udah kalau perlu kita kasih lagi modal sedikit tapi semoga kamu berhasil. Terus kalau udah udah kita ngasih gitu terus kemudian dikhianati, ya terimalah karma lu dalam hidup ini lo harus bayar utang juga karena dulu lu suka utang sama orang nggak bayar bayar. Dan yang paling susah adalah ketika kita dulu pernah utang sama orang dan orangnya lahir lagi sekarang jadi ya, anak kita, lu kita nggak mau bayar sama orang, tengutang sama orang nggak mau bayar. Dan kemudian sekarang lahir lagi kita dalam kehidupan sekarang itu yang kita dulu kita ngutang sama dia, dia jadi anak kita sekarang dalam kehidupan sekarang. Jadi apa? Kamu nggak ada kesempatan untuk bilang tidak, karena dia adalah anakmu. Mau hmm. minta apa ya dikasih, mau minta apa kalau nggak dikasih dia bisa sakit. Ada nggak yang gitu? Anakmu kalau minta sesuatu tiba-tiba nggak dikasih dia sakit. Oh iya iya dikabulin baru dia sembuh terus dia bikin malu orang tua, dia ngabisin harta benda orang tua, ya itu bayar utang. Tapi bayarnya anak sendiri. Hmm. Anak-anak yang tidak berbakti itulah musuh kamu dalam kehidupan yang lampau. Mengerti hukum ini, kamu tidak akan dendam sama anakmu, kamu tidak akan marah sampai kamu meninggal, juga kamu tidak akan bawa balas dendam lagi sama anakmu sendiri, tapi kamu katakan ini adalah utang yang harus saya bayar dari masa lalu. Dan terimalah lunas hubungan kita sampai di sini sekian terima nah, kasih ya. jangan kau gantayangi aku lagi dengan hutang dan hutangku ya. <laughs> uh -uh. karena hidup ini kan cuma bayar utang piutang doang doang uh -uh. no, kayak jadi kebo kerbau itu kan cukup dikasih makan rumput doang tapi tenaganya kita peras abis abis-abisan setiap hari kita kerjain dia dan segala macam tapi kita cuma bayar makan sama dia bayaran makanannya rumput doang murah ya. Nah, orang yang suka ngambil keuntungan dan manfaat dari orang lain akan terlahir sebagai binatang yang seperti itu. Yang harus hmm. diperah terus, yang harus kerja tenaga terus, kerbau kuda, ya kayak gitu. Itu. Maka jangan pernah nyusain orang. Dengan mengerti ini, kita jadi tahu batasan-batasan apa yang saya bisa lakukan, perbuatan-perbuatan apa yang akan bisa mengganjal diri saya sendiri. Bukan orang lain yang menghancurkan kita, bukan orang lain yang mempermalukan kita, bukan orang lain yang membuat kita jadi menderita, tetapi diri kita sendiri. Yang kita lakukan dengan kelihatan, maupun tidak kelihatan, dengan sengaja, maupun tidak sengaja, dengan ucapan, perbuatan, dan pikiran. Tuh, oke okay, Yohan, ya. sebaliknya ke hmm -hmm. Ada yang mau ditanyain lagi, Ibu Santi? Atau sudah menjawab? Thank you. Terima kasih, Su. Ya, ya rasanya. Gimana cara pancarin buat bayar utang? Jangan pancarin bayar utang, tapi Anda bayarin utang orang lain yang utang. Benar. Ini bibit ketemu bibit. Kalau kita pancarin dia supaya dia bayar utang, supaya dia bayar utang, kan itu kan manfaatnya buat kita ya. Nah, itu juga akibatnya akan ada keinginan. Dan sang Buddha katakan keinginan ada penderitaan. Semakin Anda ingin doain dia buat bayar utang pada Anda, kenyataannya adalah dia nggak mau bayar utang sama Anda. Aneh memang. Karena kita semakin menginginkan. Tapi coba ada orang yang utang sama orang lain, terus Anda bayarin utangnya. Tapi jangan yang gede-gede ya. Kecil <guluh> aja. Ada tahu nih, ada dia utang yang sama orang lain nggak bisa bayar utang. Anda bantu dia bantu orang lain yang ngutang supaya bayar utang. Eh, tiba-tiba rezeki itu datang bayarin utang orang lewat dia atau yang yang tadinya ngutang bisa bayar utang sama Anda. Hmm. Ingat ya, apa yang kita tabur satu bibit, tapi dia memberikan buah, itu bukan dari bibit yang sama. Ya kan? Maksudnya bibit biji tadi kan ditanam, dia kan jadi pohon. Nanti begitu buah eh bibit yang itu muncul lagi jadi buahnya bukan artinya kita ini udah bantu orang dan kebaikan yang akan kita dapatkan belum tentu dari orang yang kita bantu gitu maksudnya jadi nggak usah berharap banyak terhadap yang udah kita bantu kita lepasin aja nanti orang lain yang akan bisa bantu kita orang lain yang memberikan rezeki pada kita banyak kok cerita-cerita tentang ini ada buku yang saya tersentuh itu buku Pak Ai Chuan Xiaqi Pak Ai, Ai Cinta, Cuan, Xia Chi. Cuman ya, Yohan, sang tiaunya benar nggak? <laughs> benar, Tuhan. Benar Mak Ai, Cuan, Xia Chi. Ini tuh, waduh, nyentuh loh. Yang kayak ada, ada, lausnya juga, kalau nggak salah, pernah bikin uh, terjemahin itu, itu juga ya. Yang hmm. Mbak Mi, yang Mbak Mi, ya. Yang orang cuma pesen satu bakmi anaknya ya buat anaknya tapi selalu dia dikasih dua mangkok. Hari ini kita lagi kasih gratis lagi free. Ulang tahun. Iya ulang tahun. Nah, oke. Okay. Jadi mamanya juga tidak malu, terus juga anaknya juga bisa makan dengan dengan kenyang. Terus ada juga yang pan-pau uh, pan. -paupan. Dalamnya tuh selalu. Uh, bonus dalam itu selalu kalau dia buka dia cuma beli nasi doang karena duitnya cuma dua kva itu cuma mampu beli nasi putih. Mm. Tapi yang laupannya itu bilang sama laupannya, eh lu kasih setiap kali surprise jangan ada yang sama ya. Jadi dia cuma beli nasi putih karena kalau dia beli nasi putih di atasnya kasih sayur dia tersinggung Terhina dia. Bukan pesannya nasi putih. Kalau oh, kasih harga sayur kadang-kadang nah, orang yang punya harga dirinya tinggi malah terlena. Yeah. Jadi laupannya bilang dibuka nih ya dibuka itu nasi di gepet Tengahnya dikasih sayur-sayur dan tiap hari beda-beda menunya. Terus ditutup lagi, dipres lagi itu nasinya. Nasinya jadi banyak kan karena dipres. Udah dibungkus kasih dia. Pas pulang dimakan. Dia bukan buat diri dia sendiri, dia berbagi dengan mamanya. Makan berdua. Tapi setiap kali makan terharu, terharu, dan terharu. Kenapa? Ada surprise. Di dalam beli nasi putih ada surprise-nya. Sayur dan suatu saat dia berhasil dia sukses karena dulu teman saya juga ada nih sekarang sukses dia jadi dokter akupuntur sepasang 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 eh bukan sepasang koko sama ade benar-benar luar biasa sekolah di Beijing kasih sekarang jadi sinse terkenal dan udah lumayan lumayan sekarang lumayan lumayan sukses dulu waktu sekolah kan cuma mamanya membesarkan dia. Dia cari beasiswa sampai sekolah ke Beijing. Dan teman saya cerita. Jadi ceritanya ternyata yang diceritain itu adalah dia. Ketika saya ke akupunturnya dia. Dan dia cerita sih juga dulu di Beijing. Kondisi saya gini-gini. Dia tahu nggak apa? Cuma pesen setiap hari satu mantou yang di Beijing itu kan gede kan? mantou yang gede banget. Ya, ya. Satu itu dimakan pagi, dimakan siang, dan sedikit dimakan malam. Bukunya dipesan di mana? Oe kagak tahu. Oe bacanya di Taiwan. Pak <laughs> Ini ada ya. satu pertanyaan lagi dari Bu Sandra. Kita bantu teman yang utang bolak-balik alasan untuk kebutuhan hidup dan lain-lain tapi nggak ada nggak ada bayar apakah kita masih harus kasih pinjam terus nggak no 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 itu namanya mencari kesempatan dalam kesempitan itu bukan bantu kita udah tahu karakternya dia tukang utang kalau tahu karakternya tukang utang jangan diutangin dong atau jangan dibantu please itu hanya membawa kebodohan dan ke jurang bagi dia sendiri makin lebar karena kita udah tahu dia udah mulai mula balik mula balik tapi gaya hidupnya masih mewah, gaya hidupnya maunya enak dan terus dia nggak merasa punya utang. Wah itu sih jauhinlah teman yang kayak begitu mah membantu dia sama dengan menggali lubang kubur bagi dirinya sendiri atau buat kita juga ikutan nyemplung sama dia berdua-duaan. <laughs> bantu ya memang benar-benar bantu orang yang baik, benar-benar baik atau orang yang lain susah dan dia terjerat dalam ekonomi, dia terjerat dalam apa, ya begitu. Jadi harus bijaksana dalam membantu. Bijaksana itu penting. Bijaksana ya harus bijak sini dulu. Jangan bijak sini kagak, udah mosok bijaksana. Di sini senang, di sana senang, di sini menderita, di sana apa lagi. <terlainan> <tuk> hmm. hmm. Oke, okay, udah jam 9. Iya. <tuk> Nggak berasa jam 9. masih masih 60 an yang ikut. Ya udah. Oh, mati banyak. Yaudah, nah, kalau nah, gitu kita tutup. kalau gitu apa kita tutup aja dulu ya suhu um, yuk mari kita sub pimpin untuk ya. berdoa ya ya baiklah nah, untuk yang fu nya masih banyak yang harus digali karena banyak yang belum saya omongin sih tentang fu ya nah hmm, mungkin betul. sebelum kita ketahui kita masih Fu 1, Fu 2, Fu 3. gitu ya yeah. karena Fu ini bukan hanya ngomongin happiness Fu hmm. itu ada Sing Fu terus juga ada Fu Chi terus juga ada Fu ada banyak Fu ada Uman apa Uman Ulinman Ulin Fu men ya nah, ada lima jenis kebahagiaan juga ada masih banyak sih ya tapi karena kita ngalir ngalir aja cerita cerita jalan jalannya jadi, nggak ngidul nggak apa-apa lah. Yang penting semuanya happy. Ingat ya, semua hmm. harus happy karena kalau nggak happy, aku yang salah karena judulnya adalah "Happy <laughs> Berkahlah". Jangan bilang "Happy" "Berkahfu" ya, kayak kebahagiaan. Semoga semua yang hadir di sini, maupun semua dimanapun berada, yang telah mendengarkan, yang telah mendukung, maupun yang akan mendukung dan yang akan mendengarkan, semoga semuanya berbahagia dan melihat bahwa kehidupan itu dengan apa adanya, dengan mata kebijaksanaan, dengan mata cinta kasih, dengan mata kedamaian. Maka, ketika kita memberikan kebahagiaan yang kita miliki pada orang lain, maka sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah diri sendiri. Dengan memberikan kemampuan yang kita bisa berikan pada orang lain, sesungguhnya kita sedang menggali kemampuan diri kita diri untuk menjadi manusia yang lebih berguna, lebih besar, dan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Ketika kita memberikan pandangan kita yang benar pada orang lain, dan tidak pernah memaksakan pandangan kita pada orang lain, sesungguhnya kita sedang melakukan sebagai pendidik yang mendidik orang lain supaya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga kita semua berbahagia, terbebas dari penyakit, terbebas dari kesukaran, terbebas dari ketakutan. Semoga semuanya berbahagia. Selamat malam. Uh. Namo Buddhaya. Amitofo. Salam cinta kasih. Salam sejahtera. Bye. Tuh <tuk> dulu, Subuh. <Lebih> Bye aja. <tuk> Ayo foto. Di uh, sun. Yang harus lain mau nyalain kameranya. Ini juga. harus dilepas. Oh ya. Yeah. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Session lanjutannya nanti, Fu yang berkah ya. Ya, ini kan happinessnya besok yang berkahnya ya. thank you. Dua minggu dua minggu lagi ya. Suhu ya, ya mudah-mudahan. Mudah. Atau... <laughs> ya, Terima kasih ya. yang sudah hadir, teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai nanti Terima. kita ketemu lagi. Iya. Yeah. waduh dari seluruh Indonesia teman-teman yang selalu setia. Cie, cie, suhu. Ya,